Alhamdulillah, kita teruskan lagi perbincangan kita kepada bab yang ketiga. Bab ini sebenarnya berkenaan dengan hadis-hadis yang lawan kepada hadis makbul tadi. Tadi hadis ada dibahagikan kepada dua, makbul dan mardud. Jadi mardud ni hadis yang tertolak. Sebab kepada penolakan hadis ini boleh kita bahagi kepada dua. Yang pertama, keguguran pada sanad, isqatu ruwah. Dan satu lagi, at-ta'nu fil rawi, mana sebab kecaman kepada perawi, mana ada perawi-perawi yang bermasalah. Jadi gugur pada sanad itu, di bawahnya itu ada hadis munqati', mudhal, mursal, mu'allaq, mudallas dan mursal khafi. Sebenarnya di bawah gugur perawi ini kita boleh pecah pula kepada dua, iaitu gugur yang zahir dan gugur yang tersembunyi. Yang kita kata sebagai gugur yang zahir, maknanya semua, mana kalau kita tengok kitab rijal kita boleh semak lah, maknanya tidak mungkin di antara dua perawi itu dia bertemu sebab waktu yang berbeza. Jadi bila satu hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi dari perawi yang lain dan mereka itu tidak berada di satu masa yang sama, mana itu menunjukkan bahawa mesti ada perawi yang menjadi perantaraan antara mereka berdua. Jadi termasuk di bawah gugur yang zahir ini, iaitu munqati', mursal, mudhal dan mu'allaq. Adapun mudallas dan mursal khafi itu gugur yang tersembunyi. Jadi ini agak rumit lah. Mana zahir itu kita nampak perawi, satu perawi itu dengan perawi yang lain dia bertemu. Tetapi ada sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak, ataupun bertemu itu bukan untuk mengambil hadis tersebut tetapi hadis yang lain. Lepas tu jadual muka surat 15 ni dia sebenarnya satu gambar yang umum lah, overall kepada semua ni, kepada mardud. Dan sebab-sebab ini dia mempunyai nama yang tersendiri, seperti hadis kerana ada perawi yang berdusta maka hadis tu maudhu'. Kalau perawi itu tertuduh dengan melakukan pendustaan, mana tertuduh, mana tidak disabitkan lagi lah dalam hadis Nabi itu, itu dipanggil matruk. Dan seterusnya lah kita akan pergi satu persatu. Yang pertama, di bawah sebab gugur perawi, iaitu gugur secara zahir, iaitu hadis munqati'. Munqati' asalnya daripada inqata'a, iaitu terputus. Terputus. Jadi dalam kalau kita ingat balik tadi, syarat hadis sahih itu dia mestilah bersambung sanad dia, ittisal. Bersambung sanad. Jadi sekarang ni hadis ni terputus sanad. Maknanya satu daripada syarat hadis yang sahih telah telah tidak ada, telah gugur. Kemudian dalam istilah munqati' ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi yang biasa kita pakai iaitu hadis yang gugur seorang perawi atau lebih, tetapi tidak secara berturut, tidak termasuk gugur sahabat. Yang ni kalau kita kata yang gugur itu dua orang berturut-turut, dia ada nama hadis lain pula. Itu disebut sebagai mu'dhal. Atau kalau jika yang gugur itu sahabat, maka itu hadis mursal.
lain pula. Jadi inilah pendapat kebanyakan ahli hadis dan inilah yang sahih, iaitu hadis yang gugur seorang perawi atau lebih tetapi tidak berturut. Maknanya boleh jadi pada tabaqah, satu tabaqah kita ada tabaqah yang kelima tak ada seorang perawi. Kemudian boleh jadi satu tabaqah lagi, mungkin tabaqah yang ketiga gugur. Tapi dia tak bolehlah kalau kata tabaqah ketiga tu tak ada perawi gugur, keempat pun gugur juga, tu hadis lain. Itu dipanggil hadis mudhal lepas pada ni. Pendapat yang kedua berkenaan dengan hadis munqati ini, iaitu setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Jadi asalkan sanad dia tu tidak bersambung, ada terputus, tidak kira lah di mana tempatnya, maka itu dipanggil hadis munqati. Tetapi ini pendapat ulama fiqh dan ulama usul fiqh. Di dalam lah dia kira lebih umum lagi bagi mereka itu pemakaian istilah ini. Tetapi ada juga di kalangan ulama hadis seperti Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Abdul Bar, dia kata inilah yang mukotik. Ada pendapat yang ketiga, tetapi pendapat ni syal, mengikut Ibnu Salah, dia kata hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau perawi di bawahnya, sama ada ucapan atau perbuatan. Ini pendapat berdiji. Ibnu Salah mengatakan ini adalah ta'rif yang sangat ganjil. Sebab apa? Kalau kata satu kata-kata itu disandarkan kepada tabi'in, kita tidak panggil munqati' tetapi maqtu'. Jadi beza sikit. Beza sikit. Jadi ya, kita maksudkan dengan istilah munqati', mana sanad itu ada terputus, maknanya gugur seorang perawi ataupun dua orang perawi tetapi di tempat yang berlainan, tidak berturut-turut. Lepas tu pendapat yang keempat tu, ucapan seseorang tanpa sanad dengan menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pendapat Kia Harasi, salah seorang daripada ulama Syafi'i. Tapi hak ni agak ganjil jugalah. Hak ni sebenarnya boleh kita kata hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Lepas tu macam mana kita dapat mengetahui berlaku inqita', terputus sanad itu? Iaitu terputus sanad dapat diketahui bila dipastikan bahawa perawi tersebut tidak bertemu dengan perawi yang diambil riwayat daripadanya. Mana guru daripada dia tu, kita kata an fulan hadasana fulan an fulan. Lepas tu dengan kita meneliti kitab rijal, kitab perawi ni, biografi perawi, mana kita tengok tidak sezamir. Hak ni mati tahun sekian, kata hak ni mati tahun 70 Hijrah. Hak ni dilahirkan baru tahun 72. Jadi macam mana dia bertemu? Sekalipun kita kata dia lahir tahun yang ini meninggal 70, ya perawi ambil daripada itu meninggal tahun 68. Jadi masa umur 2 tahun tu dia ambil riwayat. Jadi umur 2 tahun ni bukan umur, kita kata umur tahammud. Umur yang tidak menunjukkan kita ni ada kelayakan untuk menerima hadis. Jadi syarat di antara ulama kata tahammul, penerimaan hadis tu dia ada umur paling tidak seorang tu, kanak-kanak itu boleh baca menulis mumayyiz, boleh. Boleh. Sama ada tidak sempat dengan zamannya atau sempat tetapi tidak pernah berjumpa dalam satu majlis. Seorang berada di Baghdad, seorang berada di Yaman. Jadi tak ada nak jumpa, kata nak jumpa di Madinah. Nak jumpa di Mekah masa musim haji, tiba-tiba salah seorang meninggal dunia. Itu ada juga berlaku. Mana sezamir tetapi tidak sabit pertemuan. Jadi istilahnya kita kata mu'asarah tetapi tidak subuk liqa. Sezamir tetapi tidak sabit bertemu.
Perkara yang membantu untuk mengesan hal ini ialah dengan menyemak tarikh lahir dan kewafatan perawi. Kita cek situ lah. Biasanya dalam kitab Rijal, maknanya benda ni tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Maknanya tokoh-tokoh periwayat hadis ni, mana ulama kaji, pumpul, tulis satu kitab khusus. Siap dengan nama dia, ayah dia, datuk dia, dia orang mana, kata orang, dia orang Baghdad, Baghdad Syafi'i Misri Al-Asadi, contoh. Mana dia Syafi'i, mazhab Syafi'i, Baghdad, daripada keturunan Bani Asad, nisbah dia tu. Lepas tu, dia kata, dia dilahirkan di Baghdad, tapi dia meninggal dunia di mana? Mesir. Orang panggil kat Misri. Jadi semua ni terakam, tersimpan di dalam kitab Rijal. Kunyah dia pun ada juga, Abu. Abu Ishaq ke, Abu Muhammad ke, Abu Abdullah ke. Jadi lengkap. Tahun bila dia wafat, tahun bila dia meninggal dunia, setengah tu dia sebut kalau dia pergi ke, dia pergi ke Mekah, tahun bila dia berada di sana. Lepas tu senarai guru dia ada disebut, senarai anak-anak murid dia disebut. Jadi kita boleh kesal lah. Mana kata Anfulan ni tak, Fulan ni adakah tersenarai dalam senarai murid-murid dia ataupun tidak. Jadi kitab-kitab Rijal dia akan sebut, terutamanya kitab yang besar lah. Kalau Takribut Tahzib tak ada. Takribut Tahzib ni Hafiz Ibn Hajar dia hanya sebut penilaian terhadap perawi. Tetapi ia sebut tarikh ni, senarai anak murid ni, seperti kitab Tahzibul Kamal, Tahzibul Kamal Mizzi dan Hafiz Ibn Hajar dalam Tahzibul Tahzib. Juga Az-Zahabi dalam Siyar A'lam min Nubala. Jadi kitab-kitab macam ni penting untuk kita tengok, untuk kita tengok tarikh lahir perawi itu. Itu satu cara lah. Selain daripada itu ada juga cara ia kita boleh semak dengan kita himpun riwayat. Macam tadi, kita melakukan iktibar tadi untuk mengetahui adakah berlaku tafaruk ataupun tidak. Jadi dalam sambil kita kata dengan proses yang sama, kita tengok semak satu persatu tarikh tersebut, kita boleh buat perbandingan. Kita tengok letak satu tarikh, jadi dalam tarikh ni sebut fulan ni, tapi dalam tarikh yang lain tak sebut. Bermakna hak tak sebut tu adalah perawi yang gugur dalam sanad yang tidak tersebut tu. Sebab kita lihat dalam sanad yang lain ada nama dia. Tiba-tiba dalam sanad perawi ni tak naik nama dia. Mana kita membuat perbandingan di antara sanad-sanad hadis. Jadi perbandingan di antara sanad-sanad hadis ni sangat penting. Selain daripada kita untuk tahu iktibar, kita nak tahu juga mana sanad terputus, dan untuk kita mengenali sejauh mana perawi itu yang dikatakan sebagai dhabit. Mana kita boleh buat perbandingan pada waktu itu. Dan kita dapat juga mengetahui inqita' ni berdasarkan kepada keputusan imam-imam. Banyak. Macam dalam Sunan Tirmizi banyak tempat dia kata hak ni tak bertemu dengan hak ni. Di antara kitab lain Musnad Bazar. Musnad Bazar banyak juga menyebut bahawa perawi ni tidak sempat dengan perawi ni. Mana itu kita boleh tahu mana ada diriwayatkan daripada imam-imam bahawa orang sekian tidak meriwayatkan daripada orang sekian. Maknanya kita boleh tahu hadis ni munqati'. Contoh dia akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahli. Orang mukmin yang paling sempurna ialah orang mukmin yang paling sempurna imannya. Tapi tak sebut imam pun tak apa sebab mukmin tu. Orang yang paling sempurna imannya itu ialah orang yang akhlaknya paling baik dan paling berlemah lembut dengan isterinya. Jadi dia kata hadis ni riwayat Tirmizi dan Ahmad, melalui jalan Abu Kilabah daripada Aisyah secara marfu'.
Tetapi sanadnya itu munqati kerana Abu Kilabah tidak pernah mendengar hadis daripada Aisyah. Jadi kalau kita tengok apa dalam nota 23 tu, wa fil bab an Abi Hurairah wa Anas bin Malik qala Abu Isa. Ini kita nak ni. Hadha hadisun sahih wa la na'rifu li Abi Kilabah sama'an min Aisyah. Mana kita tak tahu Abu Kilabah itu ada mendengar daripada Aisyah. Mana ini Imam Tirmizi sebut. Cuma jadi masalahnya Imam Tirmizi kata sahih macam mana? Itu dia merujuk kepada sanad lainlah. Cuma hak ni tidak sahih. Hak mana hak Aisyah, hak Abu Kilabah daripada Aisyah tidak sahih. Hak sahihnya melalui Abu Hurairah. Tu hak dia isyarat. ini apa? Pernyataan daripada seorang tokoh jarh wa ta'dil, seorang imam, dia sebut bahawa seorang perawi itu tidak mendengar daripada perawi yang dia ambil riwayat. Hukum dia muqati' ini termasuk dalam kategori hadis marduk kerana tidak diketahui keadaan perawi yang gugur. Kita tak kenal, tak tahu siapa dia. Kalau kita syaka baik kata mestilah orang juru. Tak boleh buat ukuran dalam bab hadis ni, tak boleh. Dia husnul zan ni payah, tak boleh, tak pakai. Dia kita kira umum belaka. Hatta berkenaan dengan orang soleh, ada kenyataan daripada Imam Jarh wa Ta'dil, dia kata orang yang soleh ahli ibadat ni lah kita kena beringat hadis-hadis dia. Bukan kita pertikai dia banyak ibadat dah. Disebabkan fokus dia tu kepada ibadat, kurang dia apa kaji hadis, mutala'ah hadis. Dia habis banyak masa apa semaya tahajud. Dah. Habis banyak masa tahajud. Tapi hak ahli hadis ni dia tak tidur halal. Baca buat kaji terhadap ahli hadis, buat perbandingan. Jadi bab saka baik ni tak boleh kita nak kata mungkin dia baik, adalah perawi tu. Tak boleh, adalah perawi tu tak boleh. Dia kena ada. Ada. Kalau ada wak mari sanak tu, wak mari sanak siapa dia, lepas tu kita pun gabung. Jadi gabung tu lah hak do'ih tadi, dia akan jadi hasan. Kalau diketahui ataupun ada sokongan yang kuat. Hasan tu hasan lirayirihi. Jadi hadis muqatik ni mudah lagi. Seorang perawi gugur. Jadi kita boleh highlight lah mana seorang perawi gugur. Mudal ni berat. Payah, sukar. Adalahul amr, mana perkara itu menyusahkannya, berat. Jadi sesuai dengan istilah dia, mana hadis yang gugur daripada sanadnya itu dua atau lebih perawi secara berturut-turut. Jadi masalah kepada pengkaji hadis, nak tahu siapa dia dua orang ni. Nak tengok apa? Sebab hak gugur tu anak murid yang tak gugur. Dua orang gugur. Jadi dia anak murid siapa? Siapa dia anak murid siapa dia? Payah nak kesal. Ada contohnya kata-kata Imam Malik sampai kepada saya. Balagani. Hadatsani Malik annahu balagahu anna Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al amal illa ma yutiku. Mana hamba itu berhak mendapat makan dan minumnya secara yang baik. Secara yang baik ni secara yang ramah-ramahlah, standard. Standard. Bukan kata nasi saja. Mesti ada lauk, ada sayur, gitulah ma'ruf. Dan dia tidak dibebankan dengan kerja yang luar dari kemampuannya. Mana kena ambil kira. Ada cuti bagi dia lah kalau uruf ni. Cuti sekali seminggu ke, 10 hari setahun ke. Jadi sanad ini adalah sanad yang mudhal kerana Imam Malik meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Jauh tu. Jauh.
melalui perantara air dua orang perawi, dan mereka berdua itu gugur dari sanad secara berturut-turut. Balaghahu. Jadi hak ni orang panggil balaghat Malik. Balaghat Malik ni dalam Malik, dalam Muwatta' Malik banyak lagu ni seperti ni, eh. Jadi ulama buat kajian antaranya Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengikut kajian dia, dia kata hanya 4 hadis sahaja ya tidak dikenal pasti sebagai muttasil. Hak lain itu muttasil lah, ada sanad lengkap, eh. Ibnu Abdul Bar ni mana apa, salah seorang ulama Malik, ia mensyarahkan Muwatta' dua kali. Dua kali dia syarah, eh. Iaitu at-tamhid apa, lima fil Muwatta' min al-ma'ani wal asanid. Dia dia syarah Muwatta' tu dia susun balik syarah itu, hadis itu mengikut nama Tok Guru Imam Malik. Kita kata nama Tok Guru Imam Malik tu Ibrahim bin Uqbah. Jadi hadis dia ni tak tahu dalam bab jihad ke, dalam bab, dalam bab jual beli ke, tapi dia letak hadis-hadis Ibrahim bin Uqbah dulu mula-mula. Sebagai kita kata guru Imam Malik. Lepas tu dia marilah sanak-sanak dia. Lepas tu lepas pada tu baru dia syarah hadis. Jadi kitab tamhid ni kepada orang ngaji hadis antara kitab yang penting lah. Syarah Muwatta' yang paling awal, eh. Lepas tu Ibnu Abdul Bar dia syarah sekali lagi Al-Istizkar. Istizkar apa, bizikri mazahibi ahli al-amsar. Mana hak ni dia dia banyak menyebut mazhab-mazhab ulama, terutamanya mazhab sahabat, pendapat-pendapat sahabat dan juga tabi'in, eh. Jadi hadis muddal ni termasuk juga di dalam hadis kategori mardud, kerana tidak diketahui perawi yang gugur itu. Kemudian hadis mursal, eh. Mursal ni daripada mursal, kalau kita biasa jumpa rasul, rasul, eh. Rasul ni makna yang dihantar, makna Allah SWT hantar Nabi SAW kepada kita ni sebagai rasul dia, dihantar. Mursal ni dia dihantar, eh. Dia dihantar ataupun yang dilepas. Itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi istilah ada beberapa pendapat, eh. Pendapat pertama dia kata riwayat tabi'in secara mutlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tabi'in kata, kita kata tabi'in itu siapa dia? Eh, Ibnul Musayyab. Eh, qala Ibnul Musayyab qala Rasulullah. Jadi tak ada sebut, eh, Sa'id bin Musayyab tu tabi'in, tidak sahabat. Tetapi tu dia kata Rasulullah, eh. Jadi di situ mesti ada apa, boleh jadi seorang perawi yang gugur, yang ni sahabat ataupun, eh, sahabat gugur dan juga ada tabi'in seorang lagi. Boleh jadi. Jadi riwayat tabi'in secara mutlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dikatakan sebagai mursal, makna lepas lah. Makna lepas gitu, eh. Makna sepatutnya dia kena terikat dengan sahabat. Tetapi terus dia naik kepada Rasulullah. Ini pendapat, makna tarhib ini mengikut pendapat kebaikan ahli hadis termasuklah Hakim, Ibn Salah, Ibn Hajar dan lain-lain. DLL tu dan lain-lain tu. Pendapat inilah yang sahih, eh. Pendapat yang kedua, hadis yang terputus sanadnya, iaitu di mana-mana bahagian sanad, tak kira lapis saya tabak kok mana, sahabat kok, tabi'in kok, eh, tugu pada pengarah kita kok, ini adalah pendapat ulama usul. Mana di sisi dia mursal ni umum, umum, eh. Jadi sebab itulah kalau kita baca kitab ni kita kena faham oleh istilah, eh. Hadis ni telah dimursalkan, eh. Lepas tu kita tengok, eh, ada sahabat ni. Tadi kata, eh, tadi kata hadis mursal ni hadis yang gugur sahabat. Tiba-tiba kita tengok dalam sanad dia tu sahabat ada, ada sahabat. Jadi kita kata macam mana pengarah kitab ni kata hadis ni mursal. Jadi mursal tu kita kena faham mengikut istilah ulama yang lain, eh, dia merangkumi
Yang kita panggil mukotek pun dia panggil mursal juga. Itu ada diistilahkan oleh ulama. Pendapat yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in besar daripada Rasulullah. Tabi'in besar ni lagu mana? Orang tua lah. Tabi'in tua maksudnya tabi'in yang sempat dengan sahabat-sahabat yang besar. Sahabat besar ni hok lama berdampingan dengan Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau kata sahabat kecil, sahabi sagir macam siapa? Ibnu Abbas. Muda-muda. Pendapat yang keempat, hadis yang gugur sahabat daripada sanadnya. Inilah ta'rif Al-Baiquni tetapi mendapat kritikan. Contoh dia, Ibnu Sa'ad menyebut di dalam Tabaqat, Waqi' bin Jarrah telah menceritakan kepada kami, katanya Amash ya tu. Mana dah? Amash Amash. Amash. Tinggal apa? S. Amash telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Saleh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebenarnya saya ini adalah rahmat yang diberikan, mana hidayah yang terpimpin. Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad adalah seorang tabi'in. Jadi dia apa, tidak sebut perawi atas dia. Itu diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam sanad yang lain ada menyebut yang gugur itu adalah Abu Hurairah. Lebih kurang sebenarnya. Lebih kurang sebenarnya. Dapat kritikan. Ini anak tak pasti ni, tapi dalam kitab ni kata masa qata min sanadi as-sahabi wa huwa ma'arafahu bihi al-Baiquni wa huwa muntaqad. Takkan tu ya. Gugur sahabat, kalau kata kita timur ni sebagai satu tarikh yang berlain, boleh jadi tarikh ni umum sangat. Tapi tak tahulah, kena semak balik lah. Terus kita tengok satu tarikh lagi. Takut ada jelah nampak sikit. Dalam ta'rif ni dia sebut hadis yang gugur di hujung sanadnya itu setelah daripada tabi'i, sama ada tabi'i besar ataupun kecil. Jadi nampak daripada ta'rif ni, hak ta'rif hak Baiquni itu dia sebut secara itulah. Sebab gugur sahabat termasuk juga di bawah istilah mursal sahabi. Kata Abu Hurairah, dia tak dengar langsung, tak ada dengan Nabi. Jadi ada hadis-hadis tu dia riwayat. Dalam kadang dia tak hadir dalam majlis Nabi. Ada sahabat lain dia tidak sebut. Jadi itu gugur sahabat juga. Tapi nampak gaya tu, dia jadi kesok di tarikh yang pertama tu.
Ah, tapi hak tarikh, kalau nak catat ambil tarikh ni lah. Tarikh yang dikemukakan oleh siapa ni? Dr. Abu Lais. Dia kata huwallazi saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'i sawun akana tabi'i kabiran aw saghira. Mana hadis yang gugur di hujung sanadnya itu setelah daripada tabi'i, sama ada tabi'i itu tabi'i besar ataupun kecil. Di akhir. Setelah daripada tabi'i hak gugur tu. Kemudian kedudukan sebagai hujah ataupun tidak, mengikut siapa dia, Imam Abu Hanifah dan ashab dia serta Malik dan ashab dia, dan satu riwayat yang masyhur daripada Imam Ahmad, Imam Ahmad, boleh dijadikan hujah secara mutlak. Itu pendapat yang masyhur daripada Imam Abu Hanifah dan ashab dia, Malik dan Ahmad. Pendapat yang kedua, tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Sebab dia kira tak ada sebut siapa dia. Ini adalah pendapat majoriti ulama hadis, antaranya Muslim Ibn al-Hajjaj, Abu Hatim, Hakim, Ibn Salah, Nawawi dan Ibn Hajar. Hujah mereka itu tidak diketahui siapa perawi yang gugur. Jadi kalau kata gugur sahabat tu tak apalah, kita boleh terima. Tapi boleh jadi tabi'i ini dia ambil riwayat daripada tabi'i yang lain. Lepas tu tabi'i tersebut tak sempuk sahabat. Jadi maknanya pada kira perkiraannya boleh jadi gugur sahabat, dia gugur tabi'i seorang lagi. Bila begitu dua gugur. Sebab itulah majoriti ulama hadis tidak mahu menerima hadis mursal sebagai hujah. Tetapi pendapat yang ketiga boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat ni. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, dia kata boleh dijadikan hujah hadis mursal itu dengan salah satu syarat berikut. Pertama, hendaklah diriwayatkan oleh perawi lain dengan sanadnya yang lengkap. Mana diriwayatkan secara musnad dengan sanad yang lengkap, atau diriwayatkan oleh orang lain secara mursal juga. Mursal juga tetapi guru yang berlainan. Kalau kata tadi riwayat mursal ni, riwayat mursal Abu Saleh. Jadi satu lagi riwayat mursal juga, tetapi kita kata Hammam ke, ataupun apa, Ibnu Sirin ke, maknanya tabi'i yang berlainan. Itu boleh dijadikan sokongan. Mana dalam contoh ni Abu Saleh, maknanya dalam satu sanad lain lagi mesti ada tabi'i yang lain, bukan tabi'i yang sama, tidak Abu Saleh, orang lain. Syarat yang kedua, hendaklah riwayat itu disokong oleh pendapat sahabat. Mana ada qaul sahabi, maknanya ada satu fatwa ataupun pendapat sahabat yang sama makna dengan hadis tersebut. Jadi mursal tu kita kata mursal yang disokong oleh sahabat, ta'amul sahabat. Mana sahabat beramal mengikut kefahaman hadis tersebut, walaupun hadis itu hadis mursal. Kemudian yang ketiga, hendaklah perawi yang memursalkan, mana perawi yang meriwayatkan hadis itu secara mursal, hanya diketahui diketahui beliau itu hanya meriwayatkan daripada perawi yang adil sahaja. Mana kita tahu dok, tabi'i ini kalau dia riwayat dia agak ketat, dia agak ketat, maknanya dia hanya riwayat daripada orang yang kuat,
Macam kita kata Abu Salih As-Samman ni, Saman tu maknanya dia tokai minyak lah. Saman tu minyak sapi, Zayat tu minyak ni lah, Abu Salih. Jadi Abu Salih ni dia apa, dia meriwayatkan hadis daripada orang besar sahaja. Seperti juga mengikut Imam Syafi'i, hak umum diterima bahawa Imam Syafi'i dia memang terima secara terbuka lah kita kata mana riwayat Sa'id Ibn al-Musayyab. Tetapi hak kata Imam Syafi'i hanya terima Mursal Sa'id Ibn al-Musayyab saja, itu tidak tepat. Sa'id Ibn al-Musayyab ni, mana biasanya kita boleh tengok riwayat itu daripada Abu Hurairah lah. Abu Hurairah. Sebab itulah mursal dia tu di antara mursal yang terkuat. Sebab Abu Hurairah ni tertua dia, mertua dia. Kemudian kitab-kitab hadis mursal ni Abu Daud, Abu Daud dia ada satu kitab dia Marasil. Mana dia menghimpunkan hadis-hadis mursal sahaja. Dan boleh juga tengok dalam kitab-kitab lain lah, seperti kitab Musannaf, Sunnah Ibn Abi Shaybah, dia banyak kitab lain lagi yang menyebut hadis secara mursal. Kemudian satu topik lagi di bawah hadis mursal ni kita panggil mursal sahabi. Mursal sahabi seperti yang kita sebut tadi, maknanya ada sahabat yang gugur walaupun sahabat tu yang meriwayatkan hadis, walaupun di hujung hadis tu sahabat, tetapi sebenarnya ada sahabat lain yang gugur. Istilahnya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat didengarinya, atau perbuatan baginda yang tidak disaksikannya sendiri. Maknanya dia tak boleh sendiri. Kita tahu dah, tak ada ni macam dalam contoh ni. An Aisyata ummul mukminin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ruya salihah fil naum. Riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin, wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang baik. Aisyah ada ke pada waktu mula-mula tu? Kalau ada, umur setahu mana untuk tahammul. Jadi mestilah dia dengar daripada sahabat yang lain. Macam mana boleh berlaku kita kata sahabat tidak dengar hadis daripada Nabi sendiri? Jadi seperti dalam ta'lih ni dia kata tidak sempat dengar daripada Nabi, sama ada sahabat tu masih lagi kecil, macam Ibnu Abbas, masih lagi kecil, ataupun lewat Islam. Di antara kritikan yang selalu dikemukakan oleh golongan yang anti hadis ni, dia kata macam mana Abu Hurairah dalam tempoh yang singkat tu dia masuk Islam pada tahun ketujuh, lepas daripada peperangan Khaybar. Lepas tu hadis tu banyak mengatasi sahabat-sahabat yang lain, termasuklah Aisyah. Di antara sebabnya ginilah, sebab mursal sahabi. Sebab Abu Hurairah lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia dengar daripada sahabat yang lain. Tapi dia tak sebut. Jadi tidak sebut sahabat lain tu, kita kira berdasarkan kepada kaedah as-sahabah kulluhum udul, sahabat ni semuanya adil. Kaedah itulah. Maknanya kalau tidak diketahui siapa sahabat yang tersebut dalam sanad, itu tidak menjadi masalah. Sahabat ni
adil, eh? Adil. Mana dia tidak perlu kepada istihad daripada imam-imam. Sebab Quran SD, Quran SD tentang aku dulu ke sahabat. Banyaklah ayat-ayat tu. Ayat apa? Oh, mudah je, radhiyallahu anhum wa radu'an. Surah Bayyinah itu, patu hak lain tu banyaklah. Wasabi apa? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam surah Taubah. Ayat-ayat ke apa? 100 Itu apa? Seperti mana yang kita maklum, kedudukan sahabat ni memang tidak pertikalah. Bukan kita kata sahabat tu secara individu dia tu maksum, tidak. Mana kita melihat sahabat ni secara keseluruhan. Secara keseluruhan maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dah kena dengan sahabat ni, dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dalam Quran. Mana kalau kita nak cari, boleh tak carilah. Sangat banyak ayat, fa in amanu bimithli ma amantum bih. Kalau mereka itu beriman seperti mana mereka tu beriman. Maknanya hak ni, kalaulah mereka yakni orang Yahudi beriman seperti mana mereka itu beriman. Siapa dia? Sahabat. Maknanya Allah SWT letak ukur, maknanya kamu orang Yahudi nak berjaya, nak selamat, kena beriman macam sahabat. Lepas tu dalam ayat sebut apa? Sabilul mu'minin, sahabat lah. Lepas tu kuntum khaira umatin ukhrijat linnas. Kuntum tu khitab Allah Ta'ala tuju kepada sahabat. Kita ni secara bersyarat lah, mana kalau kita ikut macam sahabat, kuntum khaira umatin juga. Tapi asalnya khitab itu tuju, mesej itu disampaikan kepada sahabat. Jadi sahabat ni boleh jadi dia dengar sendiri ataupun tidak, tidak dengar sendiri, tetapi dia riwayat daripada sahabat yang lain. Tetapi adakah bermakna mesti sahabat ni dia riwayat daripada sahabat saja? Apakah tidak berlaku kemungkinan dia mengambil daripada tabi'i? Jadi dia kata, mengikut ulama hadis, dia kata ada kemungkinan. Tetapi biasanya sahabat ni kalau dia gugur ke sahabat juga, gugur ke perawi, maka yang gugur itu adalah sahabat. Kalau kata yang gugur tu tabi'in, mesti dia akan sebut. Mesti akan sebut. Jadi sama ada dia tidak sempat dengar ni, sama ada masih lagi kecil ataupun lewat masuk Islam, ataupun tidak berada di dalam majlis. Dia boleh jadi pergi berjihad ke. Kalau Nabi Allah Taala kata itulah, falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fid din. Mana mengapa tidak ada satu golongnya? Golongan ni lah hak dengar. Golongan ni dengar, lepas tu nanti dah mentu balik, kumpul lah pergi berjihad tu balik, barulah mereka sebut hadis tersebut. Adakah boleh berhujah dengan riwayat ni? Pendapat yang sahih, yang masyhur, iaitu sahih. Mursal sahabi sahih. Seperti yang kita kata tadilah, sahabat-sahabat ni adil, dan kemungkinan sahabat meriwayatkan daripada tabi itu adalah kemungkinan yang jarang menalah. Sekalipun mereka ada riwayat daripada tabi'in, mereka akan sebut. Jadi termasuk di bawah hadis Musa sahabi juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh siwar sahabat.
sahabat-sahabat yang kecil seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Kemudian hadis mu'allaq, hadis mu'allaq itu allaqa, maknanya yang tergantung, menggantungkan, allaqa, ta'liq. Kita pun ta'liq pun guna, cuma baca ta'liq, cerah ta'liq je lah. Akad nikah tu kena baca, bila sahabat isteri mengadu ke mahkamah setelah dibayar RM2 apa semua tu dah gobore, maka sabitlah talak satu, itu panggil cerah ta'liq, cerah gantung. Jadi ta'liq dalam hadis ni, ta'liq yang mana tergantung. Macam kita kata kitab Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin tu karangnya Imam Nawawi. Jadi dalam kitab Riyadhus Salihin ni, kalau kita buka dalam mana-mana bab, dia mesti start daripada sahabat. An Aisyah ta, an Abi Hurairah ko, an Anas ko. Jadi kita kata, macam mana Imam Nawawi ni dia tak ada dengan, dia tidak sempat dengan sahabat-sahabat tu. Jadi hal ni yang dikatakan sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq maknanya tergantung tu, makna Imam Nawawi tak sebut sanak, sanak, cuma dia sebutlah rawahul Bukhari, maknanya dia letak atas Bukhari. Dari segi istilah, hadis yang digugurkan seorang atau lebih perawi daripada awal sanak, awal tu ada tinggal, daripada awal sanad secara berturut, ataupun di tak ada sanad langsung, terus kata qala Rasulullah. Mana tak sebut sahabat, tetapi tu disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu panggil mu'allaq juga. Contoh dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Al-Majishun, daripada Abdullah, ada dua L tu, Abdullah bin Fadl, daripada Abu Hurairah, salah juga tu, buat art, banyak art, dia kejar-kejar masa sikit ni, ada tinggal. Abdullah bin Fadl daripada Abu Hurairah secara marfu', janganlah kamu melebih-lebihkan antara para nabi. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Secara ta'liq. Jadi kalau kita tengok dalam nota nombor 26 tu, muka surat 53, mula-mula Imam Bukhari buat mari dengan lengkap. Dengan lengkap ni kita panggil musnad, musnadan. Musnadan dia lawan mu'allaq. Dia lawan dua ni. Jadi hak pertama tu hadasana Muhammad ibnu Yusuf qala hadasana Sufyan an Amr ibn Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annasu yus'akuna yawm al-qiyamah fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'im al-arsh. Jadi hak pertama ni, dalam hadis yang pertama ni, Imam Bukhari meriwayatkan secara bersanad, musnadan. Lepas tu hak kedua tu, wa qala al-Majishun an Abdullah ibn al-Fadl an Abi Salamah. Dalam contoh tu kena tambah, Abdullah bin Fadl daripada Abu Salamah dahulu baru Abu Hurairah.
Oh, ni kitab asal ni eh. Kitab Jadawi tu dia tak sebut. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa akunu awwala man bu'isa fa idza Musa akhidun bil ash. Ni contoh hak sebenarnya, hak contoh dibui oleh pengarah kita ni tidak berapa tepat. Jadi hak kata-kata Ibnul Majisyun tu, jadi Ibnul Majisyun ni dia tak ada dengan Bukhari ni, tapi Imam Bukhari kata waqala al Majisyun. Maknanya melalui tarikh yang lain dia tak sebut lah. Jadi ceritanya kandungan hadis ni, dia kata manusia tu pesel lah di hari kiamat bila dia tiup sangkakala tu. Tiba-tiba saya sedar tu, saya dapati Musa duk pegang tiang arasy. Lepas tu dalam hak riwayat Majisyun, hak diriwayatkan secara ta'liq oleh Imam Bukhari, lain sikit. Akulah orang yang pertama yang dibakitkan, tapi aku tengok Musa duk tengah pegang arasy. Hebat Musa ni. Jadi masalah di sini mana tak sif lebih lah antara nabi-nabi itu. Oh ni ada terjemah eh? Mata hadis tu duduk mana tahu ni? Tidak tu tidak. Ini rekah. Majisyun ni lah. Ni tak ada nya. Mata la tu khayru bainal anbiya. Jangan pilih-pilih, maknanya sebab nilah, sebab ada sebab wuruk juga. Mana bila sebut cerita pasal Nabi Yunus kan, Yunus mengajuk, mana dia ada masalah dengan kaum dia tu. Tak, jadi ada dengan hadis tu macam dia menganggap Nabi Yunus ni kurang. Jadi Nabi kata jangan lebih-lebih lah antara Nabi tu. Mana kita tak boleh lebih, tapi Allah Ta'ala tak apa. Apa tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Mana hak lebih-lebih tu Allah Ta'ala. Jadi kita ni tak boleh nak lebih-lebih dengan memandai lekat. Mana kita nampak ni ada salah Nabi kan. Tak, macam Nabi Musa. Dia nampak siapa apa. Mati. Tak, jadi kita tahu Nabi Musa ni itu sikit. Lepas tu ada adik Nabi Musa mandi telanjang tu. Tak, jadi mungkin ada sudut, nampak sudut negatif lah, sehingga kita pandai nampak lekat. Ataupun kita buat perbandingan. Hak Nabi Musa bila dia buat perjanjian dengan siapa? Nabi Syuaib. Kamu akan dapati aku daripada orang soleh. Tak. Lepas tu dalam cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tak? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Jadi sabar, hak ni soleh. Jadi hak ni nampak aku orang sabar. Hak ni aku orang soleh baik. Jadi nampak macam Musa ni nampak nak menonjolkan diri dia. Jadi kita tak boleh nak tafsir lagu tu. Itu dia dimaksudkan dengan jangan kamu melebih-lebih antara para nabi ni. jadi bentuk surah dia, bentuk ni sama ada seluruh sanak tak ada. Mana terus qala Rasulullah. Ataupun keseluruhan sanak dibuang kecuali sahabat ada. Membuat keseluruhan sanak kecuali sahabat dan tabi'in. Membuat orang yang menceritakan hadis saja. Ada berapa surah. Tetapi dari segi hak moleknya kita, kalau kita nulis ke, buat tesis ke, buat assignment,
kita kena sebutlah riwayat Bukhari. Siapa dia? Itu lebih bertanggungjawab. Tidak sesuai orang pula nak cari. Tak. Lepas tu kita mari hak terjemah pula. Lepas tu terjemah tu lari. Dari terjemah tidak munasabah. Macam dalam khutubah ni ain. Apa mata yang jahat. Kita dengan mata yang jahat tu agak-agak pelik lah. Mata yang jahat tu lagu mana? Ya mata ni maksud mata ain dalam hadis tu bukan mata biasa. Maknanya gangguan halus. Gangguan halus. Jin, orang atas jin kau gapo kau. Jadi hak moleknya kita ni, mana kalau kita menukilkan hadis, mana biarlah dengan ada sanak dia. Tapi kalau kita tak boleh nukil dengan sanak, kita ambil siapa dia, tuan pengarah kita. Tuan pengarah kita. Hal lebih moleknya kita ayat dalam kitab sekian, bab sekian. Macam ni lah, macam sebelum ada nombor. Sekarang ni orang pakai nombor hadis tu. Nombor pun kadang-kadang dia tak serupa ni, bila lagu lain, bila lain. Tak? Kita nak cari tidak serupa Quran. Quran tak apalah. Surah 17 ayat 22. Kita tahu dah surah 17 tu surah apa. Tapi hadis ni, cara bila hadis ni dia macam-macam. Cuma kita pakai hak ramai-ramai lah. Mana kalau Bukhari nombor tu mengikut siapa? Muslim mengikut siapa? Tirmizi mengikut siapa? Dia adalah nombor dia tu. Jadi hak moleknya kita sebut, kita kata Sahih Bukhari kitab sekian, Kitabul Iman abad mana. Kalau siapa dia pernah tengok mujam Qomu Hadith, kalau lapis jilid tu ditulis oleh orang tali Belanda. Kalau kita nak kesah hadis ni duk mana-mana, dia tulislah Kha Bukhari. Dia tulis K2 K2 Bak 3. Jadi Kha Bukhari kitab pertama, kitab dua, kitab kedua, kitab apa? Kitabul Iman bab ketiga. Mana kita cari tu kena bila bab lah. Bila bab. Tu sistem orientalis buat. Lapan jilid. Qomu Hadith. Itu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni termasuk di bawah kategori hadis tertolak kerana tidak bersambung sanad dan tidak diketahui keadaan perawi yang gugur. Masalah ia sama jugalah seperti hadis-hadis yang tak ada sanadnya, yang apa gugur perawi. Tetapi ada kalanya diterima apabila ada jalannya yang lain yang menyebutkan perawi yang gugur dan ia hendaklah seorang yang siqah atau benar. Mana kena cari sanad dia mana ataupun sanad yang lain. Lepas tu mesti ada perawi yang benar, siqah, barulah boleh diterima. Kemudian di bawah pecahan hadis mu'allaq ni, masalah hadis mu'allaq di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain tu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Mu'allaq Bukhari mengikut yang dibilang adalah sebanyak 1341 hadis. Jadi kita kena faham riwayat Imam Bukhari dalam kitab dia ni ada dua bentuk. Riwayat musnad mana hal lengkap dengan sanad, patu ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan tidak secara lengkap sanad. Macam hak kala Ibnul Majishun tadi. Hak tu tak ada tu sanad Ibnul Majishun. Terus dia kata kala Ibnul Majishun. Biasanya hadis-hadis mu'allaq di dalam sahih Bukhari ni dia ada dalam istilah dia dalam terjematul bab. Tajuk bab. Moga ngaji Bukhari belakang okay? Bab qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian. Dari situ hadis tu mu'allaq tu. Maknanya hadis tu dipetik oleh Imam Bukhari sebagai tajuk. Bab apa? Qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan. Buh situ. Lepas tu
Tak ada sanad, sahabat mana tak ada. Ah, jadi biasanya Imam Bukhari hadis muallaq ni dia letak di apa? Dalam tajuk sebelum buat mari hadis. Seperti yang mana yang kita maklum, tajuk Bukhari ni macam dakwah lah. Maknanya dia nak sebut penegasan dia. Satu dakwah dia ataupun pendapat dia. Lepas tu kemudian barulah dia buat mari hadis secara bersanad, itu sebagai dalil. Jadi hadis mu'alak ni kebanyakannya Imam Bukhari menyebut di dalam tajuk bab ataupun terjematul bab. Tetapi ada juga di sini Imam Bukhari sebut di hujung ni, lepas habis hadis sebelum tu. Lepas habis hadis sebelum tu mana waqala al-majisyun tu. Ini biasanya sebagai komentar lah, komentar daripada Imam Bukhari. Kadang-kadang kita jumpa juga Imam Bukhari sebut taba'ahu Abu Ishaq. Dia ada juga setengah tempat tu Imam Bukhari komentar untuk menyatakan mutaba'ah. Tadi kita tak sebut tadi. Mana kita boleh tengok lah Imam Bukhari ada sebut mutaba'ah dalam kitab dia. Lepas tu hadis mu'alak di dalam Sahih Bukhari, dia sebenarnya gini tu anak panah ni dia tak apa kena tu, tidak kena tu, tu derah yang naik pakatan 21. Dia anak panah ni dia kena pergi kategori ni, duduk sini. Dia tidak mu'alak Bukhari, mu'alak Muslim. Jadi kategori ni dia duduk sini ni. Bawah Bukhari. Tu dia duduk gini kena pergi Alih manual dululah. Apalah kita betul dalam edisi hok lengkap ni. Kalau insya-Allah lah. Dalam proses terjemah. Itu sikitlah ngatuk-ngatuk ni kan. Tengah hari ni. Dia Pakistan ni dia biasanya dia ada kulit kita, di belakang tu dia tulislah zir tabak. Mana tengah cetak. Mana kitab ni dua jilid. Zir tabak maknanya cetak pertama, dia cetak pertama tu si ada satu juzuk. Hak kedua tu tengah cetak. Tengah cetak. Dia ngepek. Kempen dia tu elah. Hak tu tak apalah. Tengah cetak. Dia ada satu lagi zir tahrir. Mana tengah tulis. Tengah tulis kempen tu. Bagi tak tahu mana lagi. Boleh jadi dia nak suruh doa lah biar cepat siap. Jadi dia duduk sini lah. Jadi ada dua cara riwayat secara mu'alak ni, iaitu Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'alak tetapi di tempat yang lain, dalam sahih ni juga, dalam sahih Bukhari ni diriwayatkan secara mausul mutasil. Maknanya kita jumpalah dalam terjematul bab ni bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian. Lepas tu bawah tu ada lain. Lepas tu kalau ada yang diriwayatkan secara mu'alak ni kita jumpa dalam bab yang lain ataupun kitab yang lain. Kita kata ada ni Imam Bukhari sebut secara mu'alak dalam Kitabul Iman. Kalau secara mutasilnya, secara musnad tu ada dalam Kitabut Tafsir. Maknanya di tempat satu tempat riwayat secara mu'alak, satu tempat secara mausul ataupun musnad. Jadi hal ini tak ada masalah lah, sahih. Hukum dia sahih.
Satu lagi kategori hadis yang hanya didapati dalam bentuk muallaq saja, tinggal L selagi, dan tidak dimausulkan di tempat lain dalam kitabnya. Maka hadis ini dikemukakan dalam dua cara, dua bentuk. Mana kitab ni tak usah carilah, hadis ni tak usah carilah, tak perlu cari, tak perlu susah-susah nak cari. Dalam Sahih Bukhari juga tak jumpa. Maknanya Bukhari hanya menyebut secara mu'alak, secara ta'liq saja. Kemudian hak ni tidak terdapat ni, Imam Bukhari sebut dengan lafaz yang menunjukkan kepada kepastian. Satu lagi tidak secara pasti. Hak secara pasti ni terus dia kata qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Bukhari sebut qala Rasulullah, itu lafaz yang sahih. Lafaz yang menunjukkan kepada pasti. Jadi hak ni boleh jadi hadis ni sahih. Dengan lafaz yang menunjukkan kepastian, difahami daripada cara ini hadis-hadis itu sahih. Atau ini masalah dia ada tu, nusuk balik luar kotak, tapi tak ada pemikiran luar kotak lagu ni. Dia apa? Ada tu, kena tarik tu bahawa dia ada. Difahami daripada cara ini hadis-hadis itu sahih atau hasan. Kita tengok arak dia sebut mana. Sama ada hadis itu sahih mengikut syarat Bukhari ataupun sahih mengikut syarat orang lain. Ataupun hasan. Mana tidak dhaif. Mana sama ada sahih mengikut Imam Bukhari, sahih mengikut imam yang lain. Kita kata sahih mengikut Imam Muslim ke, rendah sikit syarat dia, ataupun lebih rendah lagi syarat Ibnu Khuzaimah, lebih rendah lagi syarat Ibnu Hibban. Kemungkinan yang berlaku tu, ataupun hadis tu hadis hasan. Tapi apa Imam Bukhari tak sebut kalau kata sahih dalam sanad dia, tak sebut dalam kitab dia. Seperti mana yang kita maklum, Imam Bukhari kata tidak semua hadis sahih aku letak dalam Sahih Bukhari ni. Sebab kitab Sahih Bukhari ni dia syarat ketat. Bukan kata Imam Bukhari ni tidak meriwayatkan hadis dhaif. Ada dia riwayat dalam kitab lain lah. Contoh dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Adabul Mufrad tu kalau Syekh Albani dia buat edisi dia sahih. Adabul Mufrad dhaif Adabul Mufrad. Mana Imam Bukhari ni ada juga dia meriwayatkan daripada perawi dhaif. Tapi apa riwayat daripada perawi dhaif? Seperti yang kita sebut tadi lah, dia riwayat daripada perawi dhaif ni dia tujuan iktibar tu tadi. Kita nak mengenali hadis-hadis seperti ni hanya diriwayatkan daripada perawi dhaif seperti ni juga. Ataupun hal ini sebagai rekod lah, dokumentasi. Dengar-dengar kemungkinan kalau satu sanak ni dia lemah, jadi hadis-hadis dhaif hak ni lah ia kita mengambil kira untuk buat sokongan. Setidak-tidaknya hadis-hadis dhaif itu ada orang lain juga yang riwayat walaupun orang lain itu dhaif juga. Jadi difahami dari cara ini hadis itu sahih mengikut Imam Bukhari atau sahih mengikut orang lain atau hasan. Jadi hal ni lafaz ya pasti ni dalam istilah dia lafaz jazam. Hak kita kata qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu satu cara. Satu lagi dengan lafaz yang tidak menunjukkan kepastian. Tidak secara pasti ni macam apa dikatakan ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam.
mana diriwayatkan daripada Nabi. Ada diriwayat. Siapa dia riwayat? Tak tahu. Jadi dia ada beza. Diriwayatkan daripada Nabi dengan Nabi kata. Kalau kata Nabi, kalau kita sebut Nabi kata, bermakna macam kita jaminlah pasti bahawa Nabi kata. Sebenarnya dalam adab kita mempelajari hadis, kalau kita tidak pasti, kita tak boleh nak kata Rasulullah bersabda. Mana ada riwayat, kita sebut ada riwayat, sebut gini. Jadi ada riwayat, mana tak jelas tu sama ada itu kata-kata Nabi ke ataupun waktu hadis sahih ke dhaif ke. Tapi kita beringatlah orang pun dengan ada riwayat. Jadi macam-macam dia letak kemungkinan. Jadi dari segi istilahnya, lafaz yang tidak pasti ini disebut sirah tamrid. Mana sirah apa? Tamrid. Benda majhul. Macam ruya. Ruya ataupun yurwa. Yurwa ada diriwayatkan. Kila anin Nabi. Ini orang panggil apa? Sirah At-Tamrid. Kalau tadi qala tu, qala tu kita panggil sirah al-jazmi, pada kita jazam, kita putus. Jadi hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dengan cara ini sama ada sahih mengikut syaratnya, atau sahih mengikut syarat orang lain, atau hasan ataupun dhaif. Boleh jadi berlaku tu. Jadi hak inilah kita kata tertib ataupun adab bila kita sebut hadis yang tidak sahih, hadis yang dhaif. Takut-takut kita tersalah dalam menyandarkan kepada Nabi. Tak boleh. Lepas tu Hafiz Ibnu Hajar dia apa buat satu kitab berkenaan dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Nama kitab dia Taghliqu Ta'liq. Taghliqu Ta'liq mana kaci gatung. Lagu mana tahu. Penama kitab oleh ulama kita ni. Mana dia buat mari setiap hadis ia disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq tu dengan sanad yang lengkap. Boleh jadi dalam Bukhari itu sendiri ataupun dalam Muslim ke, dalam Abu Daud ke, dalam Musnad Ahmad ke, ataupun mana-mana kitab yang lain. Lepas tu Syekh kita pun adalah dalam cara Bukhari dia pun, kalau kita perasan hal ini Imam Bukhari meriwayatkan secara mausul di sini sikit-sikit. Itu maknanya kita sebut sebagai memausulkan hadis yang mu'allak. Mana kita mencari hadis yang mu'allak itu pada tempatnya yang disebutkan secara mausul. Kemudian mu'allak dalam Muslim, hadis mu'allak dalam Muslim ni dia tak banyak. Tak banyak. Ada 12 hadis. Mengikut perkiraan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi ni dia ada satu juzuk dia. Dia sebut hadis-hadis yang mu'allak oleh Muslim. Sebelum tu mengikut perkiraan Imam Nawawi ada 14. Imam Nawawi bila 14, Imam Suyuti bila ada 17. Banyak benar Imam Suyuti ni. Jadi hal ni dia ginilah. Kita baca petok yang ketiga nanti. Muslim meriwayatkan secara ta'liq ni
dan mausul dalam kitab yang sama sebanyak 5 hadis. Dalam kitab apa? Kitabul Hudud ada sah. Tapi kita tak bubuh sini, kalau bubuh jadi panjang pula. 5 hadis. Lepas tu riwayat secara ta'liq tetapi diriwayatkan secara mausul oleh ulama lain. Hanya satu hadis saja. Lepas tu kau baki 6 hadis itu. Hadis itu sebenarnya Imam Muslim menyebut gurunya secara mubaham. Hadis yang disebutkan hadis yang gurunya disebutkan itu secara mubaham. Mana Imam Bukhari Imam Muslim sebut secara mubaham apa guru dia, tetapi dianggap sebagai hadis mu'allak. Hadis mu'allak. Jadi boleh jadi Imam Suyuti bila sahabat 17 tu, maknanya ada hak mubaham tu dianggap sebagai mu'allak. Mubaham ni maknanya samalah. Apa? Tidak disebutkan dengan jelas nama perawi itu siapa dia. Jadi kalau kita tengok tadi perbezaan apa mengapa Imam Bukhari banyak hadis ta'liq dia. Hadis Muslim ni sikit. Jadi kita kena ingat kaedah tujuan setiap pengarang menulis kitab. Di antara tujuan Imam Bukhari menulis kitab dia tu selain daripada untuk menyebut hadis-hadis yang sahih, Imam Bukhari nak menyebut hukum, istimbak hukum. Jadi dia apa kadang-kadang dia nak rengkah, dia nak berhujah tu makna untuk menyatakan pendapat dia tu kuat, terus dia letak hadis Nabi dalam terjematul bab. Kita sebut tadi terjematul bab tu kira sebagai dakwah dia. Mana dakwah ni mesti mempunyai sokongnya. Jadi dia ambil dalil tu sebagai dakwah selalu. Terus sebagai dakwah untuk menguatkan lagi. Mana dia tidak mengambil pendapat dia lah. Jadi sebab itulah banyak terdapat hadis-hadis mu'alak di dalam terjematul bab. Tetapi Imam Muslim ni tujuan dia untuk memperbanyakkan sanad. Ada-ada kita baca hadis pendek ni je, tapi sanad dia tu 3-4 baris. Duk main hadas sana. Gini dok bahawa hak hak lagi, hak lagi, siapa 7 ada hak. Tahwil sanad tu banyak. Itu satu-satu tarik. Mari hak tarik lain. Mata tak ada juga. Bimislihi, dia kata bimislihi lebih sama dengan hak sebelum tadi. Lepas tu dia buat mai pula binahwihi pula lebih kurang sama. Jadi oleh kerana tujuan Imam Muslim ni nak mari sanad yang lengkap untuk menguatkan satu hadis tu, maknanya hadis ni sahih. Dia sahih tu tidak setakat satu jalur, satu tarik saja, tapi banyak tarik. Jadi bila nak menyatakan banyak tarik, kuat tarik, jadi mestilah menyebut dengan sanad yang lengkap. Mestilah menyebut dengan sanad yang lengkap. Jadi kalau sebut disebut dengan secara ta'liq, tak ada lah maksud tersebut. Cuma ada satu dua. Jadi kadang-kadang seni juga ulama ni. Macam dalam Sahih Muslim ada juga hadis yang maklul. Hadis yang apa? Ada masalah. Ada. Tidak banyaklah. Tidak menjadi asal maksud dia untuk menyebut, tapi dia sebut juga. Itu beza di antara mu'allak dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis mudallas. Start dah lah ni. Payah sikit. Hadis mudallas. Mudallas ni daripada dalas. Tadlis. Dalas ni maknanya gelap. Tadlis mana menyembunyikan kecacatan pada satu bahagian daripada pembeli. Mana penjual tak tahu, pembeli tak tahu masalah gapo. Sembuh ki rocak tu ki. Tapi tak tahu buruk body tu. Bekas accident gapo.
Kadang-kadang fiber saja. Fiber. Jadi kita tengok cak tukir tu amoled lah. Popornya tidak. Asalnya daripada dalas yang ini percampuran ataupun gelap. Satu lagi makna dalas tu gelap. Zulmah. Istilah dia ada dua kategori. Tetapi kita boleh sebut istilah tadi sini dengan maksud maknanya perawi menyembunyikan cacat dalam sanad dan dia menampakkan sebagai molek pada zahir. Jadi tadlis ini boleh dibahagi kepada tadlis isnad dan juga tadlis syuyukh. Syuyukh ni guru, syekh. Tadlis isnad iaitu seseorang perawi meriwayatkan hadis yang tidak didengarinya daripada seorang syekh. Ada pula masalah ni. Seseorang perawi meriwayatkan hadis yang didengarinya yang tidak didengarinya daripada syekh yang dia pernah mendengar daripadanya tetapi dengan cara mewahamkan menampakkan bahawa dia mendengar langsung hadis itu daripada syekh tersebut. Belik sikit tu. Dia gini mana dia kita kata di antara perawi A dengan B ni tak, dia memang A ni meriwayatkan daripada B, dia ngaji lah kata tapi oleh tugu B ni dia banyak riwayat, tapi hak ni dia ambil dalam 100 riwayat ya. Tugu dia ada 1000 riwayat, dia ambil 100 ya. Lepas tu dia dia capur lah hak 100 ni pun dia kata hadasana syaikhi, hak 900 lagi pun dia kata daripada dia juga. Jadi mana hadis tu dia tidak dengar daripada tok guru tapi dia kata dia dengar daripada tok guru. Walaupun secara zahir kita nampak memanglah dia moga anak murid, tetapi tidak semua dia ambil riwayat. Mana periwayatan perawi daripada orang ya, memang dia mendengar daripada perawi tersebut tetapi hak dia sebut tu adalah riwayat yang dia tidak dengar sendiri. Tapi dia dengar melalui perantara orang. Boleh nampak tu tak? Maknanya mana contoh itu sikit seseorang perawi meriwayatkan hadis yang tidak didengarinya daripada syekh yang sememangnya dia mendengar daripadanya tetapi dengan cara mewahamkan bahawa dia mendengar langsung hadis itu daripada syekh itu. Mana hadis dia tengah sebut ni dia tak dengar, tapi hadis-hadis lain dia dengar. Jadi hadis dia tidak dengar daripada tok guru dia ni, hak dia sebut ni, dia riwayat dengan menyebut an syaikhi. Jadi an syaikhi itu, an tu seperti mana yang kita kata tadi, boleh jadi dia dengar langsung ataupun tidak langsung. Mana ada perawi yang dia sembunyikan. Dia susuk. Susuk pucuk. Tak tahu siapa dia sebenar. Pucuk hadis tu. Tapi kalau orang tanya dia teruk dengar kau tak? Ada. Dia oyaklah tu bil dah.
tubi. Ha, buah tu. Mana kita kita tekan dia. Eh. Kamu dengar ni daripada siapa dia? Ha, dengar sendiri ke tak? Mana hak-hak apa? Syekh seorang lagi dengar periwayatan tersebut. Dia rasa tak apa sedak ni mesti ada ni, eh. Jadi dia pun tanya, dengar ke tak? Ha, dia kata tak. Ha, contoh ni, contoh apa? Riwayat Hakim melalui Tariq Ibrahim bin Muhammad As-Sukari, kata dia, Ali bin Khashran telah menceritakan, katanya Ibnu Uyainah telah apa, menyebut kepada kami daripada Zuhri. Eh? Lepas tu orang tanya dia, adakah kamu dengar daripada Zuhri? Dia kata tidak. Wah. Nah, contoh kita kita itu sikit aja, eh? Riwayat riwayat Hakim tarik dia daripada Ibrahim. Bin Muhammad Sukari Ali Khashran Ali bin Khashram daripada Ibnu Uyainah. Daripada Zuhri. Ha, jadi ini dia kata An Zuhri, eh? Ha, semua tadi Ibrahim ni ada lafaz haddasana. Mana dengar molek lah. Tak. Lepas tu ini pun ada haddasana juga. Qala lana Uyainah, eh? Qala lana, dia kata kepada kita. Ibnu Uyainah kata pada kita, eh? Jadi hal ini sebut dengan jelas. Hal ini sebut dengan jelas. Hal ini mewahamkan, eh? Mana menampakkan, mengelirukan bahawa dia dengar sendiri daripada Zuhri, Ibnu Uyainah, eh? Jadi Ibnu Uyainah ni ada tanya dia, kamu dengar sendiri daripada Zuhri? Dia kata tidak. Lepas tu dia kata, Ani Zuhri, adakah dia berdusta? Tidak. Sebab an ni satu lafaz ya, ada dua kemungkinan, sama ada dengar langsung ataupun tidak. Tetapi kalau haddasana qala tak leh, eh, hal ini mesti dia kena dengar secara langsung, eh. Jadi di sini Ibnu Uyainah dia tak sebut, tunggu dia angkat kepada Zuhri. Ha, eh, Ibnu Uyainah ni memang ada murid Zuhri. Cuma hadis ni dia tidak ambil secara langsung daripada Zuhri. Ha, tidak ambil secara langsung daripada Zuhri, eh. Memang dia anak murid Ibnu Uyainah. Tapi dalam hadis ni, dalam konteks hadis ni tidak. Ha, tidak. Ah, sebab kata anak lah, eh. Anak ngaji sekolah makluh, ngajilah dengan ustaz ni dia, eh. Tak ngaji khok. Tapi kalau anak ayat ngaji tauhid, tak kena lah, eh. Kita tidak ngaji tauhid dengan dia, kita ngaji khok, eh. Jadi kita kata hadis ni kita belajar daripada guru ni. Lepas tu hadis yang kita tidak belajar daripada guru ni pun kita sebut, kita ngaji juga daripada guru tersebut, eh. Padahal kita ambil daripada anak murid. Itu mewahamkan, eh. Itu betul tadlis, kita menyembunyikan punca hadis. Lepas tu hukum perawi yang terkenal dengan tadlis ini, ada beberapa pendapat riwayat itu ditolak sama sekali, eh, sama ada dia menjelaskan bahawa dia pernah mendengar atau tidak. Ini pendapat sebagai ulama Maliki.
Pendapat kedua riwayatnya diterima secara mutlak sama ada dia menjelaskan bahawa dia pernah mendengar atau tidak. Nampak kadang-kadang macam tinder. Super lah eh. Takut sama bayar sama amla. Super ya super. Kalau tengok tek arak tu. Pendapat yang ketiga, apabila perawi mudallis, awak kerja lagu ni ni dipanggil perawi mudallis. Kalau tadi mudallas, dia bahasa Arab ni dia beza bagi bawah atas sikit. Mudallis pembuat. Mudallas makna yang dibuat. macam munawarah ke? Tak. Munawarah. Mana yang kalau kita buat nama anak munawarah, mana yang disinari cahaya. Kalau munawi memberi cahaya pula, ya lain dah. Tapi kalau kata mukhtar, dia boleh kedua. Mana pemilih pun boleh, mukhtar yang dipilih pun boleh juga. Sebab ada alih tu. Waktu kena ngaji nahu lah. Ngaji nahu esok, ada nahu esok. apabila perawi mudallis hanya melakukan tadlis daripada perawi siqah sahaja, maka riwayat yang diterima. Kalau dia hanya melakukan tadlis ni, dia tak sebut guru siqah, tak apa. Jika tidak, mana dia capu juga. Sama ada siqah tak siqah. Kalau siqah pun dia sembunyi, yang tidak siqah dia sembunyikan juga, maka riwayatnya itu tertolak. Inilah pendapat Bazzar Al-Azdi As-Sirafi, Ibn Hibban dan Ibn Abdul Bar. Pendapat yang keempat, jika jarang berlaku tadlis kepadanya, riwayatnya diterima. Mana kalau dia ni sikit nah tadlis, boleh diterima. Ini pendapat Ali Ibn Al-Madini, Tugu Imam Bukhari. Pendapat yang kelima, diterima riwayatnya jika dia menyebut siqah yang dia tidak sebut tu. Mana orang tanya dia, dia sebut. Dan menyebutkan dengan jelas dia mendengar riwayat ini daripada perawi yang dilakukan tadlis. Inilah pendapat majoriti ulama. Mana dia begini, perawi ini perawi mudallis. Dalam sanad ni dia riwayat secara dipanggil an-ana. An-ana ni an-an-an. Lafaz dia. Dia tak sebut hadasana. Dia seorang mudallis. Mana dia riwayat secara an-anah. An-anah ni boleh jadi dengar langsung ataupun tidak. Dia perawi mudallis. Perawi mudallis ni kalau dia riwayat secara an-anah lagu ni, kita kena tengok. Adakah dalam tarikh yang lain, melalui orang lain, dia sebut dengan jelas ke atau tidak? Jadi kata di sini disebut an-an-an, tetapi kita tengok dalam sanad yang lain ada tasrih bisama ataupun tahdis. Mana dia sebut hadasana. Samik tu ke? Maka selesalah masalah ni. Kalau kita bimbang dia susuk tu, sebenarnya dia tidak susuk. Dia tidak sembunyikan. Jadi pendapat yang kelima ni adalah pendapat majoriti ulama dan inilah yang sahih. Cuma dalam senarai perawi-perawi tadlis ni kita boleh tengoklah dia apa banyak ataupun tidak. Macam kita kata Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Hisham bin Urwah ni, mana sikit nah dia riwayat. Mana secara tadlis, mana tidak menjejaskanlah. Mana bukan daripada sifat dia tadlis itu. Lepas tu orang yang boleh diterima tadlis mereka, lepas tu riwayat mereka ni ada di dalam Sahih Bukhari, Muslim apa semua. Lepas tu tadlis mereka ni sikit lah, seperti Sufyan As-Sauri sedikit, tak banyak.
Ataupun kalau dia melakukan tadlis, guru yang tidak disebutkan oleh dia tu, kalau kita perhati, guru sikah. Macam inilah. Ibnu Uyainah ni, Sufyan Ibnu Uyainah ni, seorang perawi mudallis, tetapi mudallis dia pun guru yang dia tidak sebut itu, kalau kita kaji mesti sikah juga. Mana orang yang imam besar ni, dia tidak kita kata bukan tradisi dia ataupun sifat dia melakukan tadlis. Sebab di antara perkara yang disebutkan oleh ulama-ulama rijal, kalau tak silapnya Syu'bah, dia kata at-tadlis akhul kadhib, berdusta ni adik-beradik, tadlis ni adik-beradik berdusta. Mana kita tidak sebut tu guru tak, sehingga melaporkan kita mengambil daripada orang lebih atas lagi, itu termasuk di bawah bab berdusta dalam hadis juga. Jadi Sufyan Ibn Uyainah ini diterima riwayat dia itu sebab apa? Dia tidak tadlis melainkan daripada orang yang sikah juga. Maknanya kalau kita cari dalam sanad yang lain itu mesti ada tasrih bisama, ataupun tahdis, lafaz hadasana itu ada. Mana tidak hanya dalam sanad dia ni anak-anak saja. Hak ni kalau kita perhati dalam Bukhari adalah kita datang ambil 100 hadis Bukhari, kita perhati tengok Yainah ni sini dia sebut anak-anak, lepas tu tempat lain ada tasrih bisama. Lepas tu ada ulama yang tidak boleh dipakai sama sekali riwayat mereka tu, seperti Baqiyah Ibnul Walid. Baqiyah Ibnul Walid ni memang terkenal dengan tadlis. Lepas ni ada contoh dia dalam tadlis taswiyah. Jadi ada ulama sebut ahadithu baqiyah laysa binaqiyah wakun alaiha taqiyah. Taqiyah lain ni dia kata hadis-hadis baqiyah ni dah ada hadis-hadis yang tidak bersih. Ahadithu baqiyah laysa binaqiyah, tidak bersih. Fakun alaiha taqiyah, hendaklah kamu berwaspada, beringat. Beringat, berhati-hati. Satu kategori lagi, tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh ataupun panggil tajwidul isnad. Bukan setakat tajwid Quran, tajwid isnad ni pun ada juga. Itu hadis perawi yang meriwayatkan hadis yang didengarinya daripada seorang syekh, lalu dia menamakannya, meletakkan nisbah, meletakkan kunyah atau menisbahkan atau mensifatkannya itu dengan sesuatu yang syekh itu tidak dikenali, supaya tidak dikenal. Mana tengok ni tu guru lain ni, padahal orang sama je, orang ada masalah. Macam contoh Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi. Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi ni, mana dari segi sejarahnya, dia sempat menyertai majlis Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat, dan meriwayatkan daripada sahabat. Tetapi apabila Abu Sa'id meninggal dunia, dia mula menyertai majlis Al-Kalbi. Al-Kalbi ni bukan anjing, takut kita salah faham. Dia Bani Kilab. Bani Kilab ni satu bani agak memberi sumbangan yang besar lah dalam sejarah. Dihyah adalah sahabat Nabi, Dihyah Al-Kalbi tu, hak utusan Nabi tu, daripada ni lah. Tapi Al-Kalbi ni, Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi ni tak pakar, rawi yang rukun pendusta besar. Dia apa, ada disebutkan dia di antara rukun
Mana tiye lah tiye. Macam Al-Waqidi, Isyam Al-Kalbi, Muhammad bin Saib Al-Kalbi, lepas tu Abu Mikhnah. Abu Mikhnah. Jadi Atiyah ni dia menyertai majlis Al-Kalbi ni. Padahal Al-Kalbi ni dituduh sebagai berdusta. Ketika dia meriwayatkan daripada Al-Kalbi, Atiyah menyebut Abu Sa'id juga. Memanglah orang panggil Abu Sa'id Muhammad bin Saib Al-Kalbi. Jadi oleh kerana dia pernah menjadi anak murid kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bila dia dengar, bila orang lain dengar, Atiyah kata, aku dengar daripada Abu Sa'id. Jadi orang itu mestilah terbayar Abu Sa'id Al-Khudri. Padahal Abu Sa'id itu siapa dia? Al-Kalbi tadi. Dia menukar ke. Dia menyebutkan kunyah lain. Ketika dia meriwayatkan daripada Al-Kalbi, Atiyah menyebut Abu Sa'id telah menceritakan kepadanya dengan maksud untuk mewahamkan, mana untuk mengelirukan para pendengar bahawa itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan maksud sebenarnya adalah Al-Kalbi. Mana pada dia tak nipu dah. Cuma orang itu salah faham lah, bagi dia lah, padahal tipu dah. Orang yang lain tu itu tadlis asyuyukh. Satu lagi tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah ni dia tadlis ni sebenarnya banyak. Ada tadlis ataf, tapi kita tak sebutlah sini. Kita sebut hanya sebut tadlis taswiyah. Istilah dia taswiyah ni makna menyamaratakan. Meratakan, menyamakan. Tarifnya ialah periwayatan seorang perawi daripada syekhnya, kemudian menggugurkan seorang perawi daif di antara dua perawi sikoh yang masing-masing. Banyak ralak ni. Suku tiga. Aduh, mana ni ni? Jadi kita cari dulu. Ambil semula tarifnya periwayatan seorang perawi daripada syekhnya, kemudian dia menggugurkan seorang perawi daif di antara dua perawi sikoh yang masing-masing saling bertemu. Yang masing-masingnya saling bertemu, tambah mana kalau dalam kita buat carta ni sikoh, ni daif, tapi khok ni tak ada untuk guru. Sikoh ni perawi mudallis. Perawi mudallis ni perawi orang lain lah, orang lain. Dia ni mudallis ni. Mudallis ni dia mari, dia sebut asiqah ni tu naik sini. Dia tak sebut ni. Dia tidak sebut. Itu panggil tadlis taswiyah. Dalam petok sebelah tu, gambarannya ialah seorang perawi meriwayatkan satu hadis daripada seorang syekh yang siqah. Seorang syekh yang siqah itu meriwayatkan daripada perawi daif.
Eh, lepas tu perawi dhaif tu riwayat daripada perawi siqah. Ha. Lepas tu dua perawi yang siqah ini pernah bertemu. Eh. Walaupun kita kata ada perantara antara siqah ni dengan siqah ni, tapi ada tapi mereka berdua ni pernah bertemu. Maknanya kalau dia kata hadasana siqatan an siqati, tak ada masalah. Kalau kita tengok zahir sanad, sebab dua syekh ni dia dah bertemu. Tapi dia sengaja tak sebut tu. Jadi kalau kita nego bagi ya ada sikit ni masalah. Nah, jadi dia tahu selalu lah. Jadi macam hadis dia lah, hadis dia tu kalau dia sebut ada perawi tu jadi tak apa laku manalah. Tak laris. Dua orang perawi yang siqah ini pernah bertemu. Lalu perawi yang mendengar hadis daripada siqah yang pertama datang dengan menggugurkan perawi dhaif yang terdapat di dalam sanad. Dia buat tengah tu. Lalu dia menjadikan sanad itu daripada syekh yang siqah, daripada daripada syekh siqah yang kedua dengan lafaz yang tidak jelas. Mana dia kata an selalu. Mana mudallis tu kata hadasana siqatun an siqatin. Jadi dia sebut an. An tu mewahamkan kita. Mana boleh jadi dia dengar rasa ataupun tidak. Tapi kalau dia kata hadasana mudallis hadasana qala mudallis hadasana siqatun qala hadasana qatun, tu berdusta lah. Dia menjadikan sanad itu daripada syekh yang siqah, daripada syekh yang siqah, syekh siqah yang kedua dengan lafaz yang tidak jelas. Mana mewahamkan. An itulah lafaz an. Lalu dia telah menyamakan keseluruhan sanad itu daripada perawi-perawi siqah untuk dianggap sebagai sahih. Jadi orang tengok sanad dia ni sahih lah. Padahal syekh ni walaupun dua siqah ni pernah bertemu, tetapi bukan untuk hadis itu, untuk hadis yang lain. Untuk hadis yang lain. Contoh dia hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Ilal, katanya saya mendengar bapa saya berkata, lalu dia menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai daripada Baqiyah. Katanya, kena tambah. Katanya Abu Wahab Al-Asadi telah menceritakan kepada saya daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Hadis mana? La tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu fuqdat ra'yi. Jangan kamu memuji keislaman seseorang sehinggalah kamu mengetahui pegangannya. Bapa saya berkata, yakni Abu Hatim. Jadi tadi Ibnu Abi Hatim. Kalau Ibnu Abi Hatim kata bapa saya, maknanya dia sebut itu ayah dia lah, Abu Hatim. Jadi dua beranak ni mahir dalam ilmu rijal. Hadis ini, bapa saya berkata, hadis ini mempunyai satu penyakit itu. Ada satu penyakit yang jarang diketahui. Hadis ini diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Amr siqah, daripada Ishaq bin Abu Farwah dhaif, daripada Nafi'. Nafi' tu kita tak kecek lah Nafi' ni. Nafi' ni apa, anak murid utama Ibnu Umar. Mana kalau kita parti sana, biasanya Ibnu Umar kalau anak murid dia tu sama ada anak dia sendiri Salih ataupun Nafi' maula dia, hamba dia, hamba bebas dia, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata Ubaidullah adalah seorang yang siqah. Ibnu Amr itu
kunyahnya adalah Abu Wahab, dan dia dinisbahkan dengan Al-Asadi. Baqiyah telah menyebutkan Ubaidullah dengan kunyahnya dan menisbahkan kepada Bani Asad supaya kedudukannya, yakni kedudukan Abu Wahab itu, tidak diketahui, sehingga orang lain tidak menyedari bahawa dia menggugurkan Ishaq bin Abi Farwah. Jadi sebenarnya orang tular ni, orang yang sama. Dia gini. Ishaq bin Rahawai ambil daripada Baqiyah. Baqiyah ni ambil daripada Abu Wahab Al-Asadi. Al-Asadi. Kata dia, Abu Wahab telah menceritakan kepada saya, telah menceritakan kepada saya daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Jadi Abu Hatim kata dalam hadis ni ada penyakit. Tempat penyakitnya butir je sini lah, Baqiyah ni punca penyakit ni. Jadi apa? Hadis ni sebenarnya kata Abu Hatim diriwayatkan oleh Abu diriwayatkan oleh Ubaidullah. Tak. Ni Abu Ubaidullah ni. Ubaidullah bin Amr bin Amr, orang kita panggil Amarnya, dia Amr. Tengah tu Amru ya gitu leh. Pada wow ni tidak wow asal. Amr ini beza dengan Umar tu lah. Ubaidullah bin Amr. Lepas tu ada sini tengah-tengah ni gugur perawi. Jadi Ubaidullah ni sikah. Jadi Baqiyah dia tak sebut tok guru pada Ubaidullah bin Amr. Dia gugur ke. Pertama sekali dia buai. Siapa dia hok dia buai tu? Ishaq bin Abu Farwah. Ni. Oh, ada sebenarnya Ishaq bin Abi Farwah, seorang yang daif. Dia daif. Jadi Baqiyah dia menggugurkan Ishaq bin Abi Farwah. So lepas tu dia menyamarkan Ubaidullah bin Amr ni. Ubaidullah bin Amr ni, kalau Baqiyah kata Baqiyah riwayat daripada Allah Ubaidullah bin Amr tu pada Nafi', orang tahu selalu Baqiyah susuk perawi. Tetapi Baqiyah ni taktik dia, dia gugur ke Abu Ishaq, Ishaq bin Abi Farwah ni. Kemudian Ubaidullah bin Amr ni dia tukar. Hal ni sebut nama ni dia tukar kepada Abu Wahab. Abu Wahab, Abu Wahab ni kunyah dia panggil. Mana ayah kepada Wahab lah. Ayah kepada Wahab. Wahab ni ramai juga. Dia menyembunyikan. Mana tak sebut nama dengan jelas, dia sebut Abu Wahab. Lepas tu dia buat mari satu kunyah ya. Ya agak sama.
Al-Asadi ni daripada Bani Asad. Siapa dia tahu? Eh? Ha, jadi orang tak nak, orang tak terperasai bila kata Abu Wahab ni. Abu Wahab mana eh? Tak, jadi orang rasa tak ada masalah. Tetapi kalau sebut, kalalah dia kata Ubaidullah bin Amr ni, orang akan tahu Baqiyah ni gugur perawi sikah. Daif. Eh? Tetapi bila dia tukar Ubaidullah ni daripada sebut nama, orang lain sebut sebagai nama Ubaidullah bin Amr, tiba-tiba dia mai sebut Abu Wahab Al-Asadi, jadi orang tak nampak, tak terlita. Maksudnya dia kata, "Yo, ni orang lain ni, kita tak apa kena." Eh? Ha. Tapi kalau kata sebut Ubaidullah bin Amr, ha, kita kena. Jadi taktik dia tu dua lah. Mana dia menyembunyikan perawi yang daif. Kemudian dia mewahamkan pula. Ha, dia capa dengan tadi syuyuh pula sekali lagi. Macam Atiyah tadilah. Jadi kita duk ingat Abu Sa'id Al-Khudri, rupanya Abu Sa'id Al-Kalbi. Kemudian Mursal Khafi. Mana pengurusi kita? Eh? Tak setengah hari. Mursal Khafi ini masih bak gugur secara tersembunyi. Nama dia tu Mursa tu nampak macam apa? Adi Mursa tadilah. Tadi Mursa saja, Mursa Sahabi, ini Mursal Khafi. Khafi itu tersembunyi. Dia ada sedikit sebanyak keserupaan dengan Bak Tadlis tadi. Dia ada kaitan juga. Istilahnya terputus sanad pada mana-mana bahagian antara dua orang perawi yang sezaman, tetapi tidak pernah bertemu antara satu sama lain sezaman. Mana periwayatan oleh seorang perawi daripada orang yang sezaman dengannya itu, tetapi dia tidak pernah bertemu. Ataupun dia pernah bertemu tetapi tidak mendengar hadis. Mungkin kita kata dia bertemu dengan syekh ni, pada ketika tu syekh tu sudah berubah fikiran, celaru dia, ikhtilaf. Jadi ikhtilaf ni biasanya dalam cerita-cerita ulama rijal, mana kalau ayah dia tu mula celaru tu, dia tak begitu ambil rumah lah. Takut pergi ngajar hadis. Dalam keadaan dia nanya tu gapo, sebab apa? Jiwa dia tu daripada kecil lagi jiwa dengan hadis kan. Jadi dia keluar juga, jadi anak tu tahan sekat. Mana dia ada satu tahap tu dia kena pecing jugalah. Dalam keadaan dia, kita kata banyak berubah fikir kan. Jadi hak ni atas kebijaksanaan anak murid dia kena pasti. Mana guru dia ni ikhtilaf bila-bila dah, dia ada tanda tu. Dia ada penanda dia. Mana hak ni setelah setahun sekian, setelah balik daripada sekian, dia sebut dalam kitab-kitab rijal. Jadi yang dikatakan Mursal Khafi ni, maknanya terputus sanad pada mana-mana bahagian tabaqat sanad itu antara dua orang perawi yang sezaman, tetapi tidak pernah bertemu antara satu sama lain. So, satu lagi kita boleh tambah, dia bertemu tetapi tak meriwayatkan tadi. Dalam kes tadilah seperti dia bertemu tu dari kadar yang sudah tua dah. Tak jadi nak ambil riwayat. Hadis yang contoh dia, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Awwam Ibnu Hausyab daripada Abdullah Ibnu Abi Aufa, katanya apabila Bilal mengucapkan qad qamatis salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan bertakbir. Al-Awwam tidak pernah bertemu dengan Abi Aufa.
Surat apa? Surat bima rawa al-Awwam ibn Hawshab an Abdullah bin Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala Bilal qad qamat as-salah nahadha wa kabbara qala al-Imam Ahmad lam yalqi al-Awwam ibn Abi Aufa apa lam yalqi al-Awwam ibn Abi Aufa ibn mana Awam itu tidak bertemu dengan ibn Abi Aufa. Jadi yakni fayakunu munqati'an, ada terputus di antara kedua mereka itu sebab tak bertemu. Jadi hadis ni dhaif kerana dia meriwayatkan, ada kemungkinan dia meriwayatkan perawi itu dhaif juga. Itu apa yang dikatakan mursal khafi. Ini termasuk di bawah kategori hadis mardud kerana tidak bersambung sanadnya. Lepas tu kitab tu Tafsir Limubham Al-Marasil karangan Al-Khatib. Kalau Zahmela ni ada seputih kitab tebal jugalah, 4 jilid apa Al-Mursal Khafi wa'alaqatuhu bitadlis, ditulis oleh Syarif Hatim Al-Auni. Tu kitab tu agak teknikal lah, dia kaji riwayat Hasan Basri. Hasan Basri, sebab Hasan Basri ni banyak riwayat-riwayat itu kita nampak dia ambil daripada sahabat, sebenarnya tidak juga ada. Terutamanya orang duduk bising sibuk tasawuf tu, Hasan Basri daripada Sayyid Ali. Sebenarnya tak ada riwayat tu. Dia terputus. Kemudian kita masuk kepada bahagian yang ke dua daripada bahagian hadis mardud. Itu sebab kecaman terhadap perawi. At-ta'nu fi ruh. Mana kritikan terhadap perawi. Jadi kritikan terhadap perawi ni sama ada dari segi keadilan dan juga dari segi ketepatan. Adil ni seperti yang kita sebut tadi, maknanya mana orang tu mempunyai bakat dalam diri dia. Bahasa moden ni apa? Kompetensi ke apa? Kita Inggeris ni itu sikit tak apa jadi mana. Kompeten tu mungkin istilah yang sesuai lah. Mana dalam diri dia tu ada kemampuan yang mana dengan ada sifat ni dia apa dapat menjaga agama. Hadis perawi yang dipertikaikan sebab yang pertama itu adalah kerana dia merekakan hadis. Dia dituduh berdusta dalam hadis. Jadi hadis dia tu kita panggil sebagai hadis maudhu. Hadis maudhu. Kecaman dari segi keadilan, yang pertama berdusta, kalau balik muka surat 15 tu. Yang kedua tertuduh dengan berdusta, fasik, tidak dikenali dan melakukan bid'ah, terlibat dengan bid'ah. Jadi yang pertama maudhu'. Maudhu' ni maknanya asal daripada wada'a, mana yang menjatuhkan. Wada'a tu mana menjatuhkan ataupun meletak. Maudhu' mana kalau kita tasrih, wada'a yada'u wadi' fahuwa maudhu'. Diletak maudhu'. Cuma maudhu' ni kita guna juga maudhu' tajuk. Tajuk tu lain lah. Dia apa, biasalah penggunaan ni. Dalam bahasa Melayu kita pun banyak juga jenis apa perkataan ia lafaz sama tetapi banyak makna. Ia dinamakan demikian kerana jatuhnya kedudukannya, mana rendah benar. Dan paling teruk lah, mana dalam hadis-hadis do'if ni
dialah hak paling mana tidak patut. Mana hak ni, mana kalau orang terlibat dengan pendustaan hadis Nabi ni, boleh jatuh akidah dia. Sehingga apa pendapat Imamul Haramain Tugu Imam Ghazali, dia kata orang yang apa mereka-reka hadis ni boleh jatuh murtad. Sebab dia sebut atas Nabi sesuatu yang Nabi tak ayat. Tapi ada juga ulama kata berat benar setara tu. Pendapat tu. Tapi pendapat berat-berat ni lah patut kita mengambil kira ya. Terutama dalam masalah ni kan. Dalam kadang orang yang memandang rendah masalah ni, kita kena ayat pendapat berat ni. Supaya beringat ya. Ia dinamakan demikian kerana jatuhnya kedudukannya kedua, makna kedua menempelkan, wada'a ni makna menempelkan, tepek lah pasal, menempelkan cerita, menyandarkan cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda tiada kaitan langsung. Istilah dia rekaan atau ciptaan palsu yang disandarkan kepada Nabi. Kita kata Nabi buat, kita kata Nabi ucap, kita sabitlah ni perdana Nabi. Macam-macam lah rambut Nabi lah tapi kalau dia kata replika topi besi Nabi tu boleh juga replika perdana kok. Replika tu pun orang pun tahu maknanya apa-apa sajalah kita kait dengan Nabi. Kalau tu kadang-kadang kita kena ingat juga kata makanan sunnah pun setara mana takut-takut kita sandar sebut tu hanya untuk mempromosikan semata-mata ataupun betul kau ada sifat kena mengambil kira juga. Tingkatan dia, tingkatan sejelek-jelek hadis ialah hadis maudhu, kemudian diikuti oleh matruk, mukar, muallal ataupun ma'lul, mudraj, maklub dan mutariq. Contoh dia, tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaqa yahtazzu lahu al-'arsy. Berkahwinlah tetapi jangan bercerai kerana ia boleh menggoncangkan arasy. Jadi nikah tak boleh cerai. Jadi kalau kita tengok dari segi kaedah dia, tak usah tengok perawi lah, dari segi tu tak tepat dia ni. Dalam Quran sendiri pun ada sebut fatallikuhunna li'iddatihin, suruh cerai tu. Pada kalau ada masalah lah maknanya dari segi kita kata tidak masuk molek, tidak sukun, tidak sukun masalah, mana tidak tenang, tidak tenang di antara dua apa, tak ada sakinah. Orang Kelantan kata sekung, mana tak ada sakinah antara suami isteri, baloh, tak boleh seleh sikit, mana tak boleh nak apa, kita kata tepuk bahu lah, kita kata panas macam nak baloh. Lepas tu dari segi pisau tempat tidur pun tak jadi juga dah. Lepas tu guna orang tengah pun tak jadi juga, counseling majlis tak beberapa kali panggil konseling lagu tu juga. Jadi cerah lah. Ada jalan tu. Kalau tak boleh cerahnya Kristian dah. Tak boleh cerah Kristian. Tapi tak boleh cerah pun. Dia pergi buka lain. Tutup tu dia pergi buka lain. Jadi disebutkan oleh Al-Khatib dalam tarikhnya, tarikh Baghdad. Kalau kata Khatib Al-Baghdadi, dalam tarikh dia mana tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ni tebal. Tak tahulah. Kalau ruak tu sebutir dia kali. Tarikh Baghdad. Satu lagi, tarikh Dimash. Tarikh Dimash ni Ibnu Asakir. Ini tarikh Baghdad. Jadi dari tarikh Baghdad ni dia ada juga lah sebut hadis-hadis sanak gapo semua. Disebutkan oleh Al-Khatib dalam tarikhnya daripada hadis Ammar bin Jumaik daripada gapo tu Jawabir, mana dah
Juwaibin, eh? Juwaibin. Oh, jatuh. Ai, Juwaibin. Daripada Dhahak, daripada Nizal bin Sabrah, daripada Ali secara marfu'. Riwayat ini mauduk kerana Amman bin Jumait adalah seorang pendusta besar. Eh? Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Ma'in. Mana ulama kita sebut ni hadis mauduk, eh? Jadi hukum meriwayatkan hadis mauduk ni, ulama sepakat kata haram meriwayatkan hadis mauduk dalam keadaan kita tahu kepasuan dia. Kita tahu dah hadis ni mauduk, kita duduk sebar-sebar tak boleh. Eh? Berdasarkan kepada hadis man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Orang yang menceritakan hadis daripada aku, dia menyandarkan kepada aku, yang kelihatan dusta, eh, diketahui bahawa itu dusta, maka dia salah seorang daripada ia mendustakan hadis Nabi. Mana dia terlibat jugalah, mana dia tolong sebab, eh. Haram meriwayatkan sama ada dalam bab hukum kelebihan atau apa sahaja. Kelebihan pun tak boleh, fadha'i tak boleh juga, eh. Melainkan kecuali dijelaskan itu adalah hadis palsu. Kalau kita sebut hadis tu, mana untuk menyatakan ini hadis palsu, tak apa. Eh, ulama pun tulis kitab berjilid-jilid, eh. Ha, paling paling lekatnya silsilah hadis sahihah wa dhaifah, eh, apa? Silsilah hadis al-maudhu'ah wa dhaifah, eh, Syekh Albani. Mana dia himpun dalam 13 jilid, eh, 13 jilid hadis-hadis maudhu', dengan sebut satu persatulah jalan dia, eh. Mana hadis maudhu' ni, mana ulama tulis kitab suku, eh, untuk kita cari, kita baca, kita boleh kesan, ha, ni hadis maudhu'. Cuma seperti yang kita sebut tadi lah, kalau tak ada dalam kitab maudhu' pun ada juga dia ni, eh, mana ada penambahan tu, eh, seiring dengan perubahan zaman semasa ni. Kata ulama, hadis ini tidak sahih atau tidak sabit. Ada perincian, eh. Apabila mereka menyebut, yakni ulama hadis menyebutnya di dalam kitab al-maudhu'at, maknanya itu adalah hadis maudhu'. Mana ulama kata hadis ini tidak sabit, mana dia sebut tu dalam kitab berkenaan dengan hadis-hadis maudhu', itu memang hadis yang maudhu'. Tetapi kalau ulama sebut dalam kitab biasa, kitab syarah hadis dia, eh, ataupun kitab dia mengumpulkan hadis-hadis daripada satu kitab, orang panggil kitab takhrij, eh, macam kitab, kita kata kitab ihya tu, ulama tulis suku ambil pun hadis-hadis tu bahas, itu panggil kitab takhrij, eh. Jadi kitab takhrij ni boleh jadi ada hadis sahih, ada maudhu', ada belakalah dalam tu. Jika mereka menyebutnya di dalam kitab-kitab hadis yang lain seperti kitab syarah hadis atau kitab hadis-hadis hukum, maknanya ialah hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Maknanya dia kena tengok keadaan juga, eh. Kalau ulama kata hadis ini tidak sahih, bukan kata sahih itu lawan dia maudhu' lalu tak. Boleh jadi hadis ini kata tidak sahih, maknanya hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ini dia ada perincian dia pula, eh. Jadi tetapi kalau ulama sebut dalam kitab hadis berkenaan hadis-hadis palsu, maknanya ini tidak sabit, memang tidak sabit sungguhlah. Eh, tidak sabit dari Nabi. Itu sebagai maudhu'. Lepas tu hadis-hadis maudhu', hadis maudhu' bagi yang kedua, pereka-pereka hadis. Pereka-pereka hadis ni mana ulama senarai lah, terutamanya dalam kitab seperti Ad-Du'afa' wal-Matrukin. Mana ulama tulis khusus, eh, berkenaan dengan perawi dhaif ni, dia termasuk juga perawi yang apa, hak dituduh berdusta, eh. Hak ulama kata dia merekakan hadis, itu disebut dalam kitab Mizanul I'tidal. Jadi Mizanul I'tidal ni kitab yang tulis, ditulis oleh Hafiz Az-Zahabi, dia dia sebutlah mana perawi-perawi yang ada yang dipertikaikan tentang dia. Jadi dia sebut, tetapi tidak kata semua hak dalam itu tu perawi maudhu', tak. Ada juga hak dhaif, eh. Hak sahih pun ada perawi itu. Cuma ada ulama yang kritik. Jadi hak mana ada pernah ulama kritik, dia dia masuklah sebut. Lepas tu dia nilai balik lah. Dia nilai balik.
Kemudian Lisanul Mizan, Lisanul Mizan ditulis oleh Imam Ibn Hajar. Kemudian Burhan Al-Burhan Al-Halabi telah mengkhususkan satu kitab Al-Kashful Hasis Amman Rumiya bil Wad'il Hadis. Mana dia hipung kitab pendedahan tentang orang yang dituduh berdusta. Berdusta dari hadis. Kumpulan mereka hadis, mana perincian dia? Dia boleh terdiri daripada ahli-ahli zindik, orang jahat. Ahli-ahli zindik. Pokok fasik ni, akidah tak betul apa semua. Dibuat oleh tukar cerita, kusas. Tukar cerita ni rawah lah, kita panggil rawah. Kaki buah. Tukar cerita di kusas ni, dia satu kumpulan. Ada di zaman periwayatan dulu. Mereka ni dia nak melarikan majlis dia tu. Tak, nak suruh orang mai dengar. Kita kata tazkirah dia tu, dia bubuh lah. Sedak-sedak dengar sikit hadis yang jarang pelik-pelik kita dengar. Jadi kumpulan ni selalu diperingatkan oleh ulama hadis tentang bahaya mereka ni. Sebab apa mereka ni? Dia tujuan dia tu nak melariskan majlis dia saja. Dia tak pandai, tak macam ahli hadis ni. Cuma nak suruh ramai orang dengar tazkirah dia, nak menarik audien kita kata. Jadi kalau dia pakai cerita saja, tak menarik lah. Maksudnya dia masuk cerita-cerita macam-macam lah. Cerita zaman Nabi Adam dulu ke, Nabi Sulaiman. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, so kumpulan ahli zuhud. Ahli zuhud, puak-puak sufi, tasawuf. Dia tengok orang ni kurang beramal, malah baca Quran, jadi dia pun rekalah hadis. Dia rajin baca Quran. Sebab ni lah ahli terawih tu. Maka dia tak ramai rumah yang terawih kan. Tiap-tiap malam tak ada tu. Jadi dia buatlah hadis. Tujuan dia molek. Tujuan molek. Dia kata tujuan kita molek ni. Tujuan molek pun tetapi cara tak kena, tak boleh. Jadi ahli zuhud ni dia nampak masalah kepada masyarakat. Ya malas ni. Jadi dia cuba nak suruh untuk memberi semangat pada mereka tu, buat mari hadis-hadis yang maudhu. Ini penyakit ni. Kalau kita boleh tengok biasanya kelebihan surah-surah Quran. Kelebihan surah-surah Quran secara terperinci tu ada hak sahih je, tapi banyak kalah lah. Lebih banyak ia maudhu. Orang yang mahu kumpulan yang ketiga, orang yang mahu mencela sasaran mereka. Ini orang ada musuh. Orang ada musuh. Mana kita kata popo ta'asub pada mazhab Hanafi ni, dia buat mari hasas tu adil lah. Yakunu fi akhir zaman rajulun ismu Muhammad bin Idris huwa adaru min iblis. Dia kata akhir zaman ni ada seorang nama dia Muhammad bin Idris, lebih bahaya lagi daripada iblis. Jadi bunyi tu nampak dengar sedap lah dengar. Lepas tu ahli bid'ah yang mencipta hadis maudhu' untuk menyokong fahaman mereka. Hari ni kita boleh tengok lah dia zaman Sayyidina Ali tu. Paling banyak hadis-hadis yang maudhu' ni banyak berkenaan dengan Sayyidina Ali. Bapak Syiah lah kalau baca kitab dia tak, kitab dia tu sendiri tu tak. Mana hak terselit dalam riwayat kita banyak cakap lah. Tapi mestilah ada pokok dia tu. Mana ahli bid'ah yang nak menyokong fahaman mereka. Kemudian pokok pengampu pemerintah ada juga. Pemerintah tu minat main burung, dia mau air, dia buat adik burung. Lepas tu ada lagi hak penjual ni nak melalihkan barang dia tu. Hadis Al-Bazijan liman akalah. Waterung tu ubat kepada orang makan dia. Jadi ubat ke dia. Uh.
Hak mauduk ni tengok dalam itulah mudah lagi eh. Apa 99 usul dirayah. Hak Maulana tulis tu. Dengan contoh dia dengan apa kaedah nak kenal boleh lah. Situ kita tengok eh. Waktu ada waktu apa ada audio dia tu, beberapa kali audio tu. Boleh dengar dia. Hak Maulana bahas 99 usul dirayah. Sebenarnya waktulah untuk kita kenal hadis-hadis mauduk. 99 usul dirayah. Kemudian hadis matruk. Hadis matruk. Hadis matruk ni istilahnya matruk ni mana ditinggalkan. Hadis yang ditinggalkan. Tak patut riwayat. Hadis yang dalam sanadnya itu ada perawi yang dituduh berdusta. Hadis itu hanya diketahui daripadanya sahaja serta bercanggah dengan prinsip-prinsip umum syariah. Mana ada perawi yang dituduh berdusta? Tak berdusta lagi. Dalam hadis maknanya sebab dituduh tu tengok dak dia tafaruk berseorang yang dalam meriwayatkan hadis dia tu dhaif. Lepas tu terkenal dengan berdusta dalam percakapan biasa. Tetapi tak sabit lagi dalam hadis Nabi. Kalau sabit dah, sudah sabit dia berdusta dalam hadis Nabi, hadis dia tu hadis maudhu'. Hal ini dalam percakapan biasa ni memang dia menipu. Jadi kita kata dia ni bakal nipu dalam percakapan biasa ni lah, tapi hadis Nabi tak bakal dia jaga Nabi bakal. Kemungkinan gitulah eh. Jadi atas dasar sebab kemungkinan lagu tu ulama buat pun bahagia. Hal ini perawi yang memang berdusta. Hal ini dituduh berdusta. Kemungkinan ada. Jadi ulama kita beringat. Jadi janganlah kita kata dia tak sabit lagi berdusta. Jadi kita tak boleh nak konsep tak kata apa-apa pada dia. Tak boleh, kita kena ada perkiraan sendiri. Macam kita kata orang ni dituduh sebagai Syiah. Tak. Jadi kita dia tak ada gapo dia tu. Tak ada bukti lagi. Jadi kalau kita nak nanti bukti apa? Apa? Bukti yang jelas bahawa dia ni Syiah mengamalkan Syiah. Tak. Pasti lah tak tubik. Tak. Tak akan keluar. Jadi kita mana kesal kita dalam mempelajari ilmu hadis, ilmu rijal ni, mana pada pekerjaan kita tu dia ada banyak-banyak pertimbangan. Orang ni memang jelas mengaku dia hujatul Islam lah. Hal ini dia main nusuk lagi, tapi ada ke arah tu. Jadi ada ke arah tu bagi kita walaupun orang tak panggil sebagai bukti dah, tapi dia ada soal lagi korinah dia panggil. Kalau dalam keadaan pembuktian mahkamah tu korinah macam kita katalah dalam kes zina kena ada 4 orang saksi. Tapi sekarang ni kata payah nak cari 4 orang, tapi boleh cek dengan DNA. DNA tak boleh mensabitkan, tetapi dia boleh jadi korinah. Maknanya adalah sedikit sebanyak boleh kita ni itu, ataupun keadaan dia tu meragukan. Keadaan meragukan tu kena mengambil kira juga. Tapi masalah kita ni, kalau kita ragu pun dia kata tak ada gapo, molek belakang. Itu tak boleh. Tapi kalau kita ngaji hadis, dia ada banyak pertimbangan. Jadi tak boleh kita kata tak ada bukti lagi dia berdusta terhad hadis Nabi. Tapi kena tengok dia sifat dia tu, pengharap perangai dia, cenderung dia tu lagu mana. Itu sebenarnya mana kita ni walaupun tak boleh nak menjatuhkan hukuman kata dia, tak boleh nak jail kau gapo kau, kena ambil penindakan yang bersesuaian sepatutnya. Tapi tak rakannya aku rakannya aku pahala besar lagi. Matruk lepas tu bercanggah pula dengan prinsip-prinsip agama yang diketahui secara darurah. Memang hak ni prinsip ni darurah ni mana kita kena terima, tidak boleh dipertikai. Contoh dia hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syamir. Ada air tu bin Syamir daripada Jabir Al-Ju'fi daripada Harith Al-Awar daripada Ali secara marfu'. Hal ini kalau kita tak jumpa Jabir Al-Ju'fi tu memang pendusta besar lah.
hari al-awal ni dia ada masalah. Ada masalah. Banyak lagi contoh macam hadis daripada Sadaqah bin Musa Ad-Daqiqi daripada Farqa. Kemudian majhul, majhul. Bagaimana fungsi ini? Ini mustangah dah. Dia kalau masuk majhul ni, jahalah ni, ia akan beragak dengan mubaham. Lepas tu majhulul ain tu, dan tiga pih lagi. Dia beragak dia sebab dia dia apa berkait tu. Jadi nampak gaya kita berhenti setakat matruk lah. Matruk. Jadi kita tinggal sini. Tinggal. Tinggal apa bahasa kita sini. Kalau ada apa kemuskilan tu boleh kita kongsi, bicara. Kalau mana boleh jawab tu kita jawab lah. Tak boleh jawab tu kita forward line. Kalau membaca maksudnya nilai hadis antara mutaqaddim dengan mutaakhir ini, tapi awak jadi ada profesor. Mutaqaddim dan mutaakhir. Tak tahu, anak tak ada nak sebut lah. Anak ingat isu mutaqaddim dan mutaakhir ini sesat dah. Anak pun tak pastilah. Dia masalahnya sekarangnya, sebenarnya kita nak menilai menilaikan hadis ni, tak, kita tak lewat macam sifir matematik lah. Jadi hadis ni ada perawi sikit-sikit, maka hukum hadis ni guna, tak boleh. Dia banyak benda yang kita kena mengambil kira. Cuma disebutkan sebagai mutaqaddim itu sebab merujuk pada ulama-ulama hadis zaman asrul riwayah tu lah. Tetapi kalau kita mengambil kira nak pakai mutaqaddim saja, tokoh-tokoh kemudian hak mutaakhir ini macam Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi, orang-orang besar lain, mereka ni semua yang besar dalam hadis. Ia menjadi tempat penggantungan kita. Jadi seolah-olah kalau kita kata mutaqaddim, mana hak mutaakhir ini? Tak lah. Jadi sebenarnya kena kadang-kadang keputusan mutaqaddim itu dia mengikut hak dia tahu, kadang-kadang mutaakhir itu lebih kuat lagi. Jadi benda ni tidak semutlak lagu tu lah, mengikut pada keadaan. Cuma bagi anak macam orang-orang seperti Dr. apa Syarif Hatim, lepas tu macam Dr. Hamzah Malibari tu, tujuan dia tu masuk ni lah, tafsir orang kemudian ni kalau ngaji hadis, mustalah hadis saja, tak ngaji mustalah hadis saja lebih kurang, lepas tu boleh buka kitab reja sikit, lepas tu ambil sekitar hadis, cek-cek-cek, beri keputusan. Tanpa melihat kepada kajian-kajian ulama terdahulu. Itu tak kena. Ana lebih nampak maksud mereka lagu tu. Walaupun banyak lagi maksud demo ni. Tapi kalau kita nak mengambil kira kedua-dua pihak ni, sebab dia bertelagah ni sama-sama ulama ni, masalah ni. Masalah manhaj ni. Dia sebab bangkitnya Syekh Albani tu mencetus satu gelombang. Jadi orang jadi minat, orang Arab mula memberi perhatian semula kepada pengajian hadis. Sebelum ni tidak sungguh mana. Seperti Rashid Ridha kata, Rashid Ridha kata aku tak nampak dah pengajian hadis ni ada pergi Hijaz mana, tapi ada di India, Rancak. Jadi lepas pada itulah baru orang Arab ni memberi perhatian kepada hadis. Jadi tak setilah dengan sebab kita belajar beberapa kitab jarah wa takdir, kitab mustalah hadis, jadi kita nak praktik sendiri tanpa mengambil kira keputusan-keputusan ulama terdahulu. Tak kira lah ulama hak zaman Imam Bukhari,
Daruqutni, Imam Ahmad ataupun hak kemudian ni, Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi, orang lain lagi. Hak kemudian pun masing-masing ada sumbangan sebenarnya. Cuma kita kena terima dalam menentukan had, dia masalahnya dalam menentukan hadis ni sahih tak sahih. Sebenarnya menentukan sahih tak sahih hadis ni dia khilaf daripada dulu juga. Dia masalahnya khilaf dalam perawi itu sendiri. Atas sorry perawi ni tak serupa kan, dia kata perawi ni sikoh, dia kata tidak sikoh. Kadang-kadang orang imam yang sama juga, sekali dia kata orang disikoh, sekali tidak sikoh. Jadi ini memberi aplikasi kepada hadis itu sendiri. Setengah ulama kata hadis ni sahih, setengah kata tidak. Jadi khilaf ni dalam mana-mana ilmu pun tak boleh lari lah. Ada. Jadi kalau kita nak kata mesti satu keputusan, mana hadis ni sahih, mengikut mutaqaddimi kita kena terima sebagai sahih juga. Kalau hadis ni mutaqaddimi kata dhaif, jadi mesti kita terima sebagai dhaif juga. Tak boleh lah. Sebab benda ni ijtihad. Muka kita perawi ni pun kita ijtihad. Kita kedudukan dia tu, kajian ulama dulu dia ijtihad. Dia kaji sore-sore perawi ni. Jadi benda dalam benda sesuatu ijtihad dia tidak qat'i. Tidak benda hitam putih gitu, dia masih ada apa? Kebarangkalian dia tu, kemungkinan tu. Cuma kita pakai hak zahir lah biasanya. Gitulah. Akademi ada. Cuma apa? Kadang-kadang hak kebelakangan ni dia sibuk. Di kalangan orang kita lah, kajian sanak kadang-kadang pemahaman hadis tu kurang. Jadi sebenarnya kena seimbang lah pemahaman hadis tu, terutama dalam konteks dan ni kita nak amal hadis. Jadi bukan kata tegak ni sahih tidak sahih. Jadi bila sahih tu relax lah. Jadi hak tanya sahih tak sahih, sahih. Lagu mana kita nak amal dalam bentuk yang lebih luar. Betul jarang ini. Saya ambil jarang ini. Bapak putih betul. BSP itu. Ambil semula. Ambil semula. Tafsir Ustaz. Alhamdulillah kita sampai pada akhir program. Insya-Allah kita mungkin kita rancanglah untuk kali yang kedua sesi itu tahun ini. Tapi tidak tahun ni lah. Tahun ni tidak lah. Tidak tahun ni lah. Tahun depan insya Allah. Mungkin yang jauh, kalau perancangan itu, kita buat cuti sekolah. Orang jauh jauh lagi boleh balik. Daripada Sabah dua orang sini. Mengajar kat Sabah. Jadi kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Anif. Kerana kita daripada pagi sampai petang.